A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala kerana kita dapat dipertemukan di alam maya ini. Ya, terlebih dulu saya ingin ucapkan ya tahniah dan syabas ya kepada semua peserta maya pada hari ini. Baiklah. Yang berusaha Encik Fazli bin Hashim ya, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor, yang berbahagia Profesor Dr. Nasir Bistamam, pensyarah Universiti Usultan Azlan Shah Kuala Kangsar Perak selaku penceramah kita pada hari ini, yang berusaha para pegawai di Jabatan Pendidikan Selangor, di Pejabat Pendidikan Daerah dan semua kaunselor serta semua warga maya yang dihormati dalam talian pada hari ini. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan dan kurnia kasih sayangnya, maka kita dapatlah dipertemukan pada hari ini walaupun secara maya ya. Jadi justru bagi memberkati ya program kita pada hari ini adalah eloknya kita ya sama-sama berdoa ya agar program kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya, program kita ini dirahmati dan diberkati. Jadi bagi yang muslim ya, boleh bolehlah kita membaca Al-Fatihah, dan bagi yang bukan muslim bolehlah membaca doa dengan cara masing-masing ya. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kita teruskan tertib acara kita dengan ucap utama. Jadi pihak majlis dengan berbesar hati dengan penuh takzim mempersilakan yang berusaha Encik Fazli bin Hashim, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih saya dahulukan kepada Puan Hajah Dr. Nuriana binti Muhammad Ibrahim, Kaunselor Pendidikan Daerah Daerah Hulu Selangor, yang saya hormati yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Bustamam, Pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah Perak Darul Ridwan, yang merupakan penceramah jemputan khas kita yang sudi hadir pada hari ini, yang dihormati semua warga pendidikan, jabatan, PPD dan seluruh yang menyaksikan di alam maya ini. Perkongsian ceramah hari ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yang ditunggu dah tiba, bersiaran di maya di depan skrin anda pada hari hari Khamis ini, yang berbahagia. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu bagi pihak sektor psikologi kaunseling, Jabatan Pendidikan Selangor dan seluruh warga kaunselor pendidikan Selangor, mendahulukan dengan mengalu-alukan kesedihan Profesor Dr. Muhammad Nasir Bustamam yang sudi untuk hadir berkongsi ilmu dengan warga pendidikan dan siapa jaga juga yang bersama kita pada hari ini menyaksikan secara langsung melalui alam maya lah, untuk tajuk yang dibawa yang sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang, itu krisis dan trauma pandemik COVID-19, pengesanan dan pencegahan awal. Sebelum saya datang sini jadi Profesor Doktor, ada dah yang lain pun bertanya. Ini rasa tajuk yang kena dan menarik terhadap apa yang kita alami pada hari ini, menepati cabaran dan juga norma baru yang dilalui oleh semua kita di kementerian dan juga warga bersama kementerian. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Doktor kerana kesudian untuk bersama kami menyampaikan ilmu, dan diharapkan ilmu yang diperolehi daripada penyampaian Profesor Doktor ini dapat meningkatkan lagi kemahiran dalam kita menguruskan kesejahteraan diri, terutamanya kepada warga KPN, dengan memberi tempat sewajarnya kepada pengurusan kesejahteraan emosi dalam menghadapi cabaran COVID-19 dan menghindari segala ancaman yang boleh mengganggu-gugat kesejahteraan emosi.
Saya berharap ianya memberi manfaat dan memberi ilmu kepada kami semua. Dan apa yang saya nak petiklah daripada apa yang analogi daripada Imam Al-Ghazali, dia kata kebahagiaan dan jiwa yang sihat itu diawali dengan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang kita buat, diawali dengan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang sudah hilang kemauan untuk mencari ilmu, orang itu ibarat orang yang habis seleranya, yang tidak ada selera untuk makan makanan yang baik, seperti orang yang lebih suka memakan tanah daripada memakan roti. Nah, itu yang dibawa oleh seorang yang arif dalam kejiwaan, iaitu Al-Ghazali. Jadi tuan-tuan, para hadirin dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita bertuah hari ini kerana bersama dengan Profesor untuk memberikan input ilmu. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, perhargaan kepada Profesor Muhammad Nasibus Tamam, penceramah jemputan kita yang sudi hadir. Yang berbahagia Tuan Pengarah Pendidikan Selangor, Cikgu Izmi, yang memandang dan memberi idea untuk melaksanakan program kita hari ini, dan turut juga memberi perhargaan kepada Kaunselor Pendidikan Negeri, Kaunselor Pendidikan Daerah serta semua warga di talian dalam menjayakan program yang kita adakan hari ini. Semuanya kapsul Kaunselor Pendidikan Selangor adalah dari hati sampai ke hati. Terima kasih, kembali kepada Dr. Diana. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Alhamdulillah, rakaman ucapan terima kasih kepada Encik Fazli bin Hashim atas ucapan sebentar tadi. Okey, baiklah. Sebelum kita mendengar ya baik-baik kata-kata daripada Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Salman, ya, izinkanlah kiranya kita saya kongsikan ya tentang latar belakang ya Prof ya. Untuk pengetahuan semua, Profesor Dr. Muhammad Nasir bin Salman ni adalah sipu saya. Ya. Sipu saya semasa saya belajar di UPSI dulu, di peringkat pengajian PhD. Ya. Dan saya rasa ramai di kalangan kaunselor ni memang dah kenal sangat dengan Prof. Kan Prof? Jadi, tapi bagaimanapun kita nak nak tahu ya lebih detail lagi tentang Prof ni. Jadi saya bacakanlah ya baru data Prof. Okay. Bila saya sendiri mendapat latar belakang Prof ni, saya pun terkejut. Rupanya Prof Dr. Muhammad Nasir ni adalah seorang guru ya asalnya ya. Dia belajar di di mata perguruan Kinta Ipoh, cikgu asalnya ya. Macam saya jugalah, kita berasal daripada cikgu sebelum jadi kaunselor. Jadi peringkat asal pengajian di mata perguruan Kinta Ipoh, kemudian meneruskan pengajian di UPM ya, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Meneruskan pengajian peringkat sarjana di Universiti Melaya ya, masih juga di dalam bidang sarjana kaunseling, dan seterusnya menyambungkan pengajian di peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi dan kaunseling ya. Jadi Prof ni orang yang kuat semangat, di situ kita nampak kan dia punya kronologi, dia punya pendidikan tu daripada maktab terus ke peringkat PhD. Alhamdulillah, cabaran ya untuk anak-anak muda, kaunselor-kaunselor muda ya, supaya mencontohi Prof. Okey, dari segi perkhidmatan dan pengalaman ya, Prof pernah menjadi guru mata pelajaran Bahasa Melayu dan Geografi ya, pernah mengajar subjek ya, guru bimbingan dan kaunseling separuh masa dan sepenuh masa, pensyarah bidang bimbingan dan kaunseling di UPSI yang kita semua kenali ya, pernah menjawat sebagai ketua jabatan ya bimbingan dan kaunseling, ketua unit kaunseling jabatan ACP UPSI, dan penyeliaan pelajar sarjana dan PhD. Ya, Prof juga banyak menjalankan penyelidikan, ya, penyelidikan dan perundingan dalam pelbagai bidang kaunseling, khususnya ya dalam pendekatan kognitif tingkah laku, ya, kaunseling kesihatan mental dan pentaksiran dan penilaian dalam kaunseling. Dan Prof juga adalah ahli Majlis Lembaga Kaunselor Malaysia pada tahun 2009 hingga 2011. Kenapa saya baca words by words Prof? Sebab nak bagi tahu pada kawan-kawan kita kaunselor muda, kalau nak buat research ya, bolehlah cari kepakaran Prof ni ya dalam bidang pendekatan kognitif tingkah laku. Okey, dari segi kepakaran Prof ya, bidang teori dan praktis dalam pendekatan kognitif dan tingkah laku, bidang kaunseling kesihatan mental, dan tidak boleh nak dinafikan lagi ya, Prof memang pakar dalam bidang penyelidikan kuantitatif, khususnya reka bentuk kajian
eksperimen. Itulah kajian PhD saya ya, bersama dengan Prof ya, banyak memori-memori indah ya bila kita nak buat research dalam experimental research. Ya. Jadi kawan-kawan, sekiranya nak membuat research dalam experimental research, jadi Prof adalah orang yang paling sesuai untuk kita rujuk. Okey, untuk penglibatan pula, ya, Prof banyak menjalankan penyelidikan dan penerbitan artikel, jurnal, buku dan manuskrip ya dalam bidang kaunseling kognitif tingkah laku dan kesihatan mental, dan ada diberi peluang memberi ucap tama dalam pembentang hasil kajian dalam seminar kebangsaan dan antarabangsa. Ya, Prof juga mengendali ceramah forum, konsultasi dan bengkel secara teori dan praktis dalam pendekatan REBT, CTRT dan CBT dan kaunseling kesihatan mental. Okey, itu sebab sikit tentang, bukan sebab sikit Prof, banyak tu ya tentang pengalaman Prof yang telah lalui dan telah sumbangkan. Okeylah Prof, ya, sinonim dengan tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah krisis dan trauma pandemik COVID, ya, pengensanan dan pencegahan awal, ya, macam mana Tuan Fazli kata tadi, ya, macam ya ramai dah menunggu-nunggukan tajuk ni Prof, ya. Walaupun dah hampir bulan tiga kita mula dengan pandemik sampai sekarang, tapi isu ni masih lagi kita rasai dan perlu kita fahami sedalam-dalamnya, ya. Dilihat statistik semalam ya Prof, 23 bulan positif kita sehingga semalam 98,737 orang, ya. Dan kes baharu 1,348 orang, dan amat menyedihkan ya, jumlah kematian dah sampai 444 orang Prof, ya. Jadi kita masih belum menang Prof, ya. Kita masih belum menang dan kita masih perlu banyak meneroka, memahami, memperhalusi ilmu-ilmu baru untuk kita adapt kan, buat persediaan diri untuk menghadapi norma baru ini. Kita juga dah melalui berbagai-bagai proses perintah kawalannya Prof. Proses perintah kawalan pergerakan PKP yang diperkenalkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN kan, mulai Mac lalu kita dah ada pengalaman berada di perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, kita dah ada pengalaman berada di perintah kawalan pergerakan diperketat PKPB, dan pernah mengalami juga macam mana rasanya berada dalam keadaan lockdown kan Prof, kan? Kawalan pergerakan bersasar ya, PKPBP. Jadi nak tidak memang suasana ni memberi kesan pada diri saya as a counselor. Kita tak boleh nak menafikan kita juga turut menerima kesan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi suka saya di sini ya, saya nak mohon Prof ya terangkanlah ya apakah ya pandemik COVID-19 dan norma baru serta kaitkan dengan kesihatan mental dari segi psikologi mental kita. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Hajah Diana. Yang berbahagia Encik Fazli sebagai Ketua Kaunselor Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai-pegawai JPN Selangor, pengurusan pejabat pendidikan daerah Negeri Selangor, dan rakan-rakan guru yang saya kasih sekalian, dan juga rakan-rakan yang sedang mengikuti program secara online ini. Dan tidak ketinggalan juga saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan pusat kerana memberi ruang dan juga laluan kepada saya untuk membuat perkongsian pada pagi ini. Dan saya pun juga mendapat sokongan secara teknikal daripada bahagian teknikal di pusat itu untuk dari segi logistik dan juga teknikal, sehingga saya dapat berupaya untuk bersiaran secara langsung pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas sokongan yang telah diberikan kepada saya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang bersama saya pada pagi ini. Dan Puan Haji Ayana, ya, bila sebut saja pandemik ni tuan-tuannya, sebenarnya COVID-19 adalah satu fenomena baru dalam kehidupan kita ini. Dan bila sebut saja COVID-19 itu, sebenarnya dia adalah mencetus secara general kepada perubahan-perubahan yang secara sama ada secara teknikal, secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga dia menghasilkan
cabaran-cabaran yang lain seperti kebimbangan ke atas jangkitan, kemudian dalam masa yang sama diperkenalkan SOP bagi mengelakkan atau mengekang jangkitan, dan dalam masa yang sama kerajaan juga telah pun mengetengahkan PKP seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Hajah Liana tadi. Berbagai-bagai siri PKP ini diperkenalkan untuk mengekang. Namun demikiannya, semua usaha kerajaan itu sebenarnya bagus dan dia membawa implikasi. Namun dalam masa yang sama, tak boleh kita nafikan bahawa apa yang diperkenalkan itu sebenarnya telah menimbulkan masalah ataupun isu lain, iaitu pergerakan, kebebasan dan interaksi yang sangat terhad. Jadi bermulalah daripada ini, bila pergerakan, kebebasan dan interaksi yang sangat terhad, ini akan menimbulkan norma-norma baru dalam kehidupan kita, sama ada perubahan norma daripada sosial budaya yang melibatkan kekeluargaan, melibatkan keagamaan, melibatkan perayaan, adat istiadat dan sebagainya. Dan alhamdulillah, dewasa ini bila kerajaan telah pun mengurangkan sekatan ini, PKP dipermudahkan, tidak ada sekatan jalan raya dan sebagainya, masing-masing seolah-olah kerajaan telah pun memberikan otonomi kepada kita untuk memberikan mengawal pergerakan itu secara otonomi dalam kehidupan peribadi kita. Jadi kita bolehlah berhadapan dengan budaya-budaya kekeluargaan, keagamaan, perayaan itu dengan SOP yang tertentu. Maksudnya di sini, berbanding dengan lockdown dahulu, kita sudah boleh bergerak, kita sudah boleh menghadiri majlis-majlis ataupun upacara keagamaan, kekeluargaan, perayaan, adat istiadat dan sebagainya. Dan namun demikian, tuan-tuannya, kita tak boleh nak nafikan bahawa pergerakan, kebebasan dan interaksi yang sangat terhad masih juga, walaupun sudah agak cair sekarang ini, dia juga boleh mengancam, sudah pun mengancam dan membawa perubahan kepada perubahan ekonomi, sosio ekonomi kita. Dan bila sebut saja sosio ekonomi, dia melibatkan industri, dia melibatkan pekerjaan, dia melibatkan perniagaan. Dan bila ini berlaku, puncak keseluruhan kepada perubahan sosio ekonomi ini, dia melibatkan kewangan itu tadi. Dia melibatkan kewangan. Mungkin boleh dikongsikan slide saya yang saya berikan kepada pihak juru teknik dan sebagainya kan, untuk dipaparkan supaya kita nampak tentang hubungan di antara pandemik COVID ini dengan perubahan-perubahan sehingga tercetus je norma baru. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, perubahan yang tercetus daripada COVID-19 ini kan, walaupun secara langsung ataupun tidak langsung, membawa perubahan kepada norma ataupun sosio budaya yang kini sudah mula tidak terasa lagi, tetapi saya percaya dia masih lagi memberi kesan yang sangat hebat kepada perubahan sosio ekonomi kita, terutamanya kepada industri, kepada pekerjaan, perniagaan, dan dia akan menghambat kewangan. Dan bila kita sebut saja masalah kewangan, ini adalah masalah yang hanya boleh diselesaikan dengan strategi kewangan. Ya, dan ini sebenarnya pihak kerajaan telah pun menggunakan mekanisme yang ada, dan kita percaya masalah kewangan ini secara perlahan-lahan boleh kita atasi. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini, bila melibatkan masalah pekerjaan, hilang pekerjaan, perniagaan merosot, kewangan dan perubahan sosio budaya yang saya nyatakan tadi, perubahan ini adalah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Perubahan yang sangat besar. Kesan daripada pandemik COVID ini, dia membawa perubahan yang sangat besar sehingga mengancam aspek sosial budaya dan juga sosial ekonomi. Dan dalam masa yang sama, perubahan ini berlaku dalam jangka masa yang singkat. Saya nyatakan di sini bahawa saya tegaskan bahawa proses yang berlaku dalam masa setahun ini
terhadap aspek sosial budaya, khususnya kepada aspek sosial ekonomi, walaupun dalam masa setahun dia memberikan impak yang sangat besar. Kita tidak boleh menjangkakan. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga adalah perubahan ini berlaku di luar jangka kita. Kita tidak ada peluncuran yang kita sediakan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap aspek ekonomi. Kan? Pada tahun 2019 tidak ada siapa yang boleh menjangkakan bahawa pada tahun 2020 ini ramai banyak kapal terbang yang dimiliki oleh industri penerbangan yang lebih banyak berada di atas permukaan tanah daripada terbang. Kita tidak boleh menjangka bahawa syarikat gergasi boleh tumpang disebabkan oleh masalah pandemik ini. Jadi ini adalah satu fenomena yang berlaku secara perubahan besar-besaran, berlaku dalam masa yang singkat dan juga di luar jangkaan kita. Dan sudah tentu ya tuan-tuan dan puan-puan ya, dia akan membawa kepada aspek apa ni, tekanan sosial, tekanan ekonomi, dan dalam masa yang sama kita akan berhadapan dengan krisis dan trauma. Jadi krisis dan trauma ini adalah salah satu daripada topik yang perlu kita fahami apabila kita membincangkan tentang isu-isu yang melibatkan kesejahteraan mental, kesejahteraan emosi ataupun kesihatan mental, kerana ia menjadi sebahagian daripada topik yang besar. Jadi tuan-tuannya, bila sebut sahaja krisis dan trauma ni tuan-tuannya, ataupun pandemik COVID-19, psikologi mental, kesejahteraan psikologi dan kesejahteraan mental ini, kita sebenarnya impak kepada COVID ini, kepada event yang berlaku, kesan daripada COVID ini sebenarnya dia membawa kepada impak kepada setiap individu sama ada kecil ataupun besar, severe ataupun secara yang ringan, ya, bergantung kepada bagaimana interaksi tiga elemen yang ada dalam diri setiap individu. Saya ada ketiga elemen itu. Tuan-tuan ada, Dr. Liana pun ada, dan semua orang, termasuklah Perdana Menteri ada, Menteri-Menteri ada, dan semua orang ada elemen, tiga elemen. Itu dari sudut psikologinya. Apa dia elemen itu? Iaitu yang pertama dari segi kognitif, afektif dan behavior. Kognitif yang membawa kepada domain kognitif ini, dia membawa kepada bagaimana individu itu menggunakan fikirannya dalam menginterpretasi event. Kan? Dibuang kerja, bisnes jatuh, hutang banyak, kan? Yang ini adalah event yang berlaku. Dan event itu adalah event. Dan biasanya di luar kawalan manusia untuk apa ni, mengubahnya. Bahkan manusia tidak boleh mengubah. Dari segi agama, event ini adalah sudah ditakdirkan oleh Tuhan kita kepada setiap hamba. Itu kalau kita kaitkan dari segi pandangan agama. Tuhan menjadikan semua peristiwa kepada setiap manusia. Bahkan kita sebenarnya tak boleh mengelakkan daripada event-event, banyak event yang kita lalui sepanjang kehidupan kita. Dan percayalah bahawa kita menjadi dewasa, kita menjadi diri kita sekarang ini akibat daripada kejayaan kita dalam mengendalikan event-event yang dah lalu, sehingga kita memperolehi maklumat, pengetahuan, skills, sehingga kita boleh develop menjadi individu yang ada pada hari ini. Kita tak boleh mengelak daripada event yang berlaku. Begitu juga dengan COVID-19 ni. Dan juga event-event yang terhasil secara spesifik. Kesan daripada COVID-19 ini. Kalau tak ada COVID-19, tak ada, industri penerbangan tetap macam biasa. Dan ramai pilot dan juga stewardess yang masih lagi sustain dengan jawatan dan kerja dengan ekonomi, dengan pendapatan
Ya, ha, jadi begitu juga dengan dengan kita. Jadi bermakna ada dengan adanya COVID-19, dia menghasilkan event-event yang spesifik. Manusia Tuhan jadikan sama tetapi keadaannya tidak serupa. Kerana manusia perlu melalui, kadang-kadang melalui event yang sama ataupun event yang sama secara spesifik. Baik. Jadi di sini pentingnya aspek kognitif. Aspek kognitif dia boleh bagaimana menginterpretasikan segala event itu. Dan dalam agama kita sebut kan sebagai bagaimana kita bersangka kepada event itu. Pada takdir, sama ada bersangka baik atau bersangka sebaliknya. Sama ada kita menginterpretasi secara positif ataupun kita menginterpretasi event itu secara negatif, dia akan membawa kesannya kepada afektif. Unsur yang kedua dalam diri kita, afektif, adalah perasaan. Manusia dan perasaan tak boleh nak elak. Itu adalah kejadian unik yang Allah jadikan kepada manusia berbanding dengan kejadian yang lain, terutamanya haiwan. Haiwan tidak pernah ada perasaan kecewa, marah dan sebagainya. Kan? Haiwan tidak pernah terbelenggu dengan fras. Kerana apa? Kerana tak dapat apa ni, cinta sejatinya ditolak oleh haiwan yang lain. Tetapi manusia ada. Manusia boleh merasai kegembiraan, sukses, happy dalam kehidupannya. Tetapi haiwan tidak ada. Dan sebenarnya perasaan ini penting kepada manusia. Dan dia menjadi sebahagian entiti yang sangat penting kepada manusia. Dan kita kena raikan. Kita kena raikan. Bila kita berjaya, kita bahagia. Muhammad Nasir bin Bistama, anda berjaya menjadi Johan, kata kelab itu. Yes, yes, yes. Yang itu adalah manifestasi daripada kita meraikan. Kan, meraikan situasi. Berbeza kalau kita berada dalam situasi kesedihan. Dapat berita, Nasir, orang yang paling signifikan, yang paling penting, sakit ataupun telah tiada. Tiba-tiba respon kita, yes, yes, yes. Jadi bermakna tidak kena. Bermakna ada sesuatu interpretasi yang tidak betul oleh kognitif terhadap event. Jadi kalau situasi sedih dan kita merasai kesedihan itu adalah normal. Kita meraihkan situasi sedih itu dalam keadaan sedih adalah normal. Dan kita react dalam bentuk behavior kan kepada perasaan itu adalah penting. Kita sedih, kita akan react dalam keadaan yang sedih dalam bentuk behavior. Kita happy, kita akan react dalam bentuk behavior. Jadi kehidupan itu menjadi cantik apabila cara kita menginterpretasi event itu dengan cara yang sentiasa rasional. Kemudian kita raikan perasaan itu, kesan daripada event-event tertentu, ikutilah. Kalau event itu menyeronokkan, sudah tentu reaksi dalam bentuk afektif perasaan itu adalah seronok. Dan kita zahirkan dalam bentuk behavior, terutamanya dalam ekspresi muka. Kan? Ekspresi muka. Tahniah diucapkan kerana anda berjaya. Ya ke? Seronoknya. Ekspresi wajah sekurang-kurangnya. Tidaklah begini, dia akan menjadi sebaliknya. Kalau katakanlah ada sesuatu yang tak kena. Apabila dalam situasi yang menyedihkan, Nasir, ini berita sedih sikit ni. Ada kematian lah saudara terdekat. Yes, yes. Saya react dalam bentuk behavior kepada perasaan yang tidak sesuai. Kan, kepada event yang berlaku. Jadi, sangat penting. Jadi, ini yang kita namakan sebagai psychological chain. Iaitu rantai psikologi yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan juga behavior. Outcome kepada outcome kepada proses kognitif, afektif, dia ditunjukkan oleh behavior melalui aksi kita. Kan? Melalui aksi kita. Dan orang mengenali kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy dengan reaksi dalam bentuk behavior itu. Dan sebenarnya
perubahan behavior itu sebenarnya membawa kepada makna yang tertentu kepada proses kognitif, proses afektif. Ini sebenarnya para kaunselor memang mahir dari sudut itu. Klien datang saja di hadapan dia, dia sudah boleh melihat daripada perubahan ekspresi wajah, dan daripada situ sebenarnya kita boleh cuba untuk menapasti kognitif dan juga afektif. Jadi itu di antara COVID-19 dengan kesihatan psikologi ataupun kesihatan mental, dan dia akan membawa kepada isu-isu yang melibatkan krisis dan juga trauma ini. Cuma saya nak bagi penekanan di sini kan, bila kita melapasti event yang menjadi trigger ini, sebenarnya secara generalnya memanglah COVID-19. Tetapi be specific, apakah event yang berlaku secara spesifik itu? Oh, diberhentikan kerja. Yes, itu adalah event spesifik kesan daripada COVID. Individu berkenaan telah diberhentikan kerja. Itu masih okey lagi. Lebih spesifik lagi, apa event yang spesifik itu? Katakanlah daripada 10 orang pekerja, syarikat memberhentikan 2 orang saja. Dan 2 orang itu adalah aku, adalah saya. Jadi critical event betul yang menjadi betul-betul triggering event kepada individu berkenaan adalah saya antara 2 orang daripada 10 yang diberhentikan kerja disebabkan oleh COVID. Tengok. Jadi ini sebenarnya berbalik kepada para kaunselor ya, dan meneroka isu. Sebab saya sentiasa menitik beratkan pelajar-pelajar saya biasa fahamlah fokus isu sehingga betul-betul kita jumpa isu yang betul-betul menjadi trigger kepada individu, kepada klien kita, barulah kita dapat melihat makna sebenarnya kan. Okey, jadi itu buat peringkat awal lah bagaimana saya nak mengaitkan di antara pandemik COVID ini dengan norma baru, dan kemudian timbul daripada perubahan ataupun norma baru itu dia boleh memberi tekanan kepada aspek krisis dan juga kesejahteraan mental, dan daripada situlah dia akan membawa kepada krisis dan trauma ini. Dan saya akan terangkan lagi tentang apa dia krisis dan trauma seperti ini. Saya balik kepada Puan Najah. Silakan Puan Najah. Prof, ya, apa yang boleh saya petik daripada perkongsian Prof tadi ya, memang pandemik ni memberi kesan yang sangat hebatlah kepada kita ya, dari dalam tempoh yang singkat ya, tapi kesannya sangat-sangat besar. Jadi as a counselor kan, kita memang dah rasa, saya tadi terpukul sekejap Prof sebab rasa macam masuk dalam kelas Prof lah ya. Rasa recall balik ya momen-momen masa dalam kelas ya, sebab hari ni kita belajar tentang istilah trigger ya, trigger event, kita belajar tentang kognitif, kita belajar tentang afektif dan apa kesan kepada behavior kita. Jadi memang kita as a counselor kita memahami lah proses ni, tapi kadang-kadang istilah tu Prof ya, sebab lama dah tak buka buku kan Prof, jadi lupa pula ya. Jadi bila Prof berkongsi tadi, saya rasa macam masuk dalam kelas masa di UPSI dulu kan. Okay, so kalau macam Prof kata tadilah, kesan daripada pandemik ni sangat-sangat besar lah. Mungkin kita sebagai penjawat awam memang tidak terasa, tapi bagi orang yang bekerja kan di luar daripada kerajaan memang terkesan. Baru-baru ni pun kalau kita lihat statistik kan, pengangguran sangat-sangat hebat lah, sangat tinggi kan. Ramai di kalangan kawan-kawan kita di luar sana yang terpaksa diberhentikan kerja dan sebagainya. Macam Prof kata tadilah ya, kita ni menghadapi satu event yang sama kan, satu event yang sama, tapi bagaimana cara orang menyambutnya ya, melalui konektifnya, melalui efektifnya dan kesan kepada tingkah lakunya. Malah saya teringat ada kata-kata tu, kata we have the same storm kan, but not in the same boat. Kita mengalami storm yang sama kan, mengalami reboot yang sama yang dinamakan COVID tu, tapi kita berada di dalam boat yang berbeza. Boat saya berbeza, boat Prof berbeza, tapi kita menghadapi
Hentaman ombak kan, ribut taufan yang sama. So bagaimana kita menguruskan, macam Prof kata tadi, trigger event tu berpunca daripada kognitif kita tu dahulu. Okay, seterusnya menjurus kepada topik ni Prof. Kita biasa menyebut stres. Saya stres lah. Saya ni dalam krisis. Saya ni trauma. Tapi macam kita as a counselor pun kita selalu guna istilah-istilah tu. Apatah lagi kawan-kawan kita kan di pejabat, saya stres lah, saya trauma lah. Tapi adakah kita sebenar-benarnya faham dengan istilah yang kita guna tu sesuai dengan situasi yang kita alami? Yang ni saya nak dengar dari Prof. Supaya boleh kita clarify betul-betul istilah stres, krisis dan trauma. Kan? Kaunselor pun kena faham sebenar-benarnya, sebab bila kita tahu terms tu, barulah kita boleh menjalankan intervensi sesuai dengan situasi yang klien hadapi. Jadi soalan saya Prof, mohon Prof kongsikan tentang continuum flow stress, krisis dan trauma. Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Aja sekali lagi. InsyaAllah ya. Dan stres dan kehidupan manusia tak boleh nak dielak. Kan? Setiap kehidupan kita pasti ada event yang mendatang dan akan mencetuskan stres. Tetapi perlu saya ingatkan di sini bahawa stres ni dia ada peringkat permulaan kepada isu-isu yang melibatkan kepada kesejahteraan mental kita. Bermula daripada stres yang ringan. Namun demikian, stres, krisis dan trauma ni dia ada klasifikasi yang tersendiri, kelas yang tersendiri yang mungkin akan saya kongsikan ini nanti ya. Dan sebelum saya menyentuh tentang krisis dan trauma ni, saya nak sentuh dulu tentang stres ya. Dan dalam kehidupan kita seperti mana yang saya katakan tadi, stres dan kehidupan tak boleh nak elak. Dan bila sebut stres ni, kita ada tiga kategori stres, iaitu satu stres yang ringan ya. Kemudian distress dan juga satu lagi kita panggil sebagai traumatic stress. Baik, stres yang apa ni ringan ini kita sebut sebagai eustress. Eustress, stres yang sangat positif, stres yang membahagiakan. Ingat dulu rakan-rakan yang sudah mendirikan rumah tangga kan, sebenarnya stres ataupun tidak apabila kita nak berkahwin, terutamanya yang lelaki menyediakan hantaran dan sebagai begitu begini kenduri kendara, stres tak? Tentu tuan-tuan akan mengalami stres ketika itu. Tetapi stres itu kita kategorikan sebagai stres apa ni? Eustress, stres yang ringan di bawah kawalan kita. Dan tambahan lagi stres itu menyeronokkan, seronoknya, kan? Okey, jadi eustress, kan? Begitu juga dengan ketika kita dapat masuk ke universiti hari pertama, saya baru masuk dalam apa ni USAS ini sebagai tenaga pengajar. Dan saya mengalami eustress ini, kan? Saya mengalami eustress. Dan rakan-rakan yang lain pun tentu sudah tentu mengalami eustress ketika hari pertama mendaftar sebagai pelajar universiti dulu. Dan stres itu memang stres, tetapi stres itu membahagiakan. Kan? Ibu bapa apabila dia berhadapan dengan anak-anaknya dapat masuk universiti. Yes, tetapi dalam hati dia stres tak? Stres. Pengalaman kita yang sudah ada anak-anak ni setiap kali nak masuk universiti, habislah. Botak berlaku. Kan? Tetapi stres di kala itu adalah stres, eustress, yang menyeronokkan, yang memberi kita motivasi. Kan? Memberikan kita motivasi supaya kita dapat memecahkan comfort zone itu. Zone selesa. Sangat penting. Sangat positif. Dan malahan kadang-kadang kita mencari situasi-situasi yang boleh mendatangkan eustress ini. Supaya kita boleh bergerak, boleh develop, boleh mencabar keupayaan kita. Sebagai contoh, pendaki gunung. Kan, pendaki gunung. Buat apalah teruk-teruk sangat nak mendaki gunung tu. Tengok. Itu kata kita. Tetapi kata pendaki gunung, tengok. Makna pendakian itu sebenarnya berbeza dengan kita. Dan tengok, dia dengan sendiri yang dia mencari benda-benda yang boleh mencabar, boleh menimbulkan stres yang menyeronokkan. Jadi, kemudian stres yang kedua adalah distress. Apabila
tahap stres itu lebih tinggi daripada keupayaan kita. Tahap keupayaan kita bagi mengendalikan stres. Dan bila sudah kita berada pada distress ini, berlakulah gangguan respon-respon kecil kepada kognitif kita, berlakulah respon dalam bentuk afektif perasaan kita, dan selagi dia masih lagi di dalam kawalan kita, masih okey, ataupun keluar sedikit-sedikit dalam bentuk respon, dalam bentuk behavior. Sebagai contoh, bos bagi kerja yang banyak kepada kita, kita rasa tertekan disebabkan apa? Keupayaan kita untuk menyempurnakan tugas itu lebih apa ni, lebih rendah daripada tahap bebanan kerja. Jadi kita mulalah susah hati. Sudah mula timbul keresahan, anxiety, sudah mula timbul ataupun apa ni, depresi, depression, sedih sikit-sikit, tetapi di bawah kawalan, kan? Masih lagi di bawah kawalan, dan kita masih lagi mengawal, tak keluar dalam bentuk behavior, respon kepada behavior. Tetapi distress ini bila timbul sampai memberi ada indikator kepada behavior, perubahan tingkah laku kita. Contohnya, kalau kita daripada seorang yang periang ke ofis, tiba-tiba hari itu, hari-hari berikutnya kita sudah mula dalam keadaan yang gelisah, kita rasa tidak happy, murung, dan ditambah pula kalau yang wanita bertudung tu, hari-hari biasa dia pakai tudung cantik, poning di atas sentiasa rapi dan dagu di bawah, tiba-tiba tertukar pula, poning di bawah, dagu di atas tudung tu. Dia akan membawa, itu adalah indikator yang sangat besar dalam konteks behavior. Kerana apa? Kerana di situ sudah hilang satu aspek, iaitu kawalan diri, self-control. Dan bila self-control ini sudah hilang sedikit, menunjukkan hilang yang sedikit, berapa persen katakanlah, ya? Berapa persen sudah hilang? 25%, 15%, dia akan memberi impak dalam bentuk behavior. Dan dikala itu, stres itu sudah menjadi stres traumatik, traumatik stres. Dan traumatik stres ini sebenarnya, kan, dia adalah awal-awal kepada krisis. Ya, awal-awal kepada krisis. Sebab saya ada buat definisi ini dari segi, tuan-tuan boleh tengok ni, the continuum of stress, crisis and trauma ni, saya ambil petik daripada Corrado 2019. Dan dia dapat mengasingkan di antara stres itu dengan krisis, dengan trauma. Dan perbezaan utama di antara stres yang you stress dengan distress tadi dengan krisis adalah bermula dengan apa ni, sistem kawalan diri, self control. Dan self control ini adalah datang daripada bagaimana kita masih sustain kognitif kita dalam mengawal emosi, dalam mengawal behavior. Bermakna berlaku keseimbangan di antara kognitif dengan behavior. Itu self control. Jadi selagi kognitif dapat kognitif dengan afektif, selagi mana kognitif boleh mengawal afektif, stres macam mana pun kita akan nampak okey saja. Tertekan bagaimanapun dengan orang luar, kita masih lagi apa dapat melindungkan diri daripada kesan stres itu. Walaupun bila kita seorang, kita masuk ke bilik, kita menangis semahu-mahunya, itu soal lain, ya. Tetapi itu menandakan bahawa self control kita masih kukuh, ya, dalam mengurus mengawal stres stres ini sehingga dia tak terkeluar dalam bentuk behavior. Tetapi bila terkeluar dalam bentuk behavior, stres itu sama ada simptom-simptom melibatkan keresahan, depression, anxiety ataupun depression ataupun anger. Tiga entiti ini, anger, depression ataupun anxiety, keresahan, terkeluar simptomnya dalam bentuk behavior, dia sudah menjadi krisis. Kan? Sudah menjadi krisis. Ini sebagai tanda bahawa self-control manusia sudah pun mula hilang, mula tercabar.
Dan ini yang telah dibuat definisinya oleh Roberts 1996. Saya mengambil Robert ni kerana apa? Kerana Robert membuat banyak kajian tentang krisis ini, ya. Okey, baik. Jadi bila individu dia sebenarnya time itu adalah terlalu cepat. Di antara event dengan stres, dia boleh berlaku on the spot ataupun berlaku beberapa minit dan sehingga beberapa masa tertentu, kan? Baik. Jadi di antara stres dengan krisis itu adalah berlaku sejurus selepas berlakunya event. Sebagai contoh, seorang remaja, ini saya saja minta maaf ya dari segi moral dan sebagainya. Tetapi banyak isu ini berlaku. Sebagai contoh, seorang remaja perempuan tiba-tiba dia bertemu dengan kaunselor. Cikgu, saya sudah terlanjur, cikgu. Dia dalam keadaan yang takut. Saya sudah terlanjur dalam keadaan ketakutan dan menangis. Jadi, dalam situasi ini, adakah individu itu, remaja itu mengalami krisis ataupun stres? Individu itu dalam situasi itu, dia sudah pun mengalami krisis. Ya? Dia sudah mengalami krisis. Berbeza dengan individu yang lain terhadap event yang sama, cikgu, saya saja nak share. Cikgu, saya dah terlanjur beberapa kali, cikgu, tapi saya rasa tertekanlah, cikgu. Baik, eventnya sama, terlanjur, tetapi kesannya level of stress itu berbeza. Yeah? Level of stress itu berbeza. Dan itu yang membezakan di antara individu itu mengalami stres ataupun krisis. Sebab level yang melibatkan sistem kawalan diri. Okey. Baik, jadi stres dengan krisis ini sebenarnya dia boleh berlaku sejurus event berlaku sehinggalah sampai ke beberapa minggu. Berdasarkan kepada literature yang kerap saya temui, dia berlaku di antara 4 ataupun 5 minggu dan dalam tempoh masa ini kita namakan krisis sekiranya simptom itu jelas kepada klien. Jadi oleh kerana itulah apabila kita membuat pengerokaan, kita cuba memahami orang-orang yang ada di hadapan saya, yang di hadapan kita yang membuat perkongsian, tempoh masa itu sangat penting. Kita tengok dari segi aspek severity yang ditonjolkan daripada aspek behavior, sebab severity dalam behavior ini bersifat genuine. Kalau dia rasa sakit, dia akan keluarkan simptom-simptom sakit. Kalau dia rasa takut, dia akan keluarkan simptom-simptom takut. Kalau dia terlampau takut sampai ke peringkat dia terkedut terpempat. Kalau dia rasa terlalu sedih, dia akan terkedut terpempat. Kan? Jadi simptom itu sebenarnya yang paling penting kita tengok severe ataupun tidak. Dapat ditunjukkan dalam bentuk behavior. Yang itu adalah krisis. Tapi kalau katakan sebagai sharing biasa, dia sekadar, okey, dia ada kontrol stres dan kadang-kadang dia perlu untuk share kepada orang lain. So, layanlah individu itu sedang menerima, sedang berhadapan dengan krisis. Baik. Apa bezanya antara krisis dengan trauma? Jadi sebenarnya satu perbezaan yang nyata adalah trauma itu berlaku apabila individu gagal untuk menangani krisis dalam tempoh waktu yang ada itu. Di antara 0 jam sehingga 4 ataupun 5 minggu daripada peristiwa ataupun event yang berlaku. Yang itu kita panggil sebagai trauma. Sebab tu, bila dia gagal sebab krisis dan stres ni, dia boleh kita ada, saya perkenalkan ya tentang kita ada self healing ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai penyembuhan kendiri. Jadi penyembuhan kendiri ni melalui self talk. Kita boleh monolog, bercakap pada diri kita sendiri, bercakap dengan Tuhan,
dan akhirnya kita boleh keluar daripada tempoh krisis itu. Ini adalah natural healing, proses penyembuhan semula jadi. Allah kurniakan event yang berlaku kepada manusia, in the same time Allah kurniakan kepada setiap individu itu self-healing, personal healing, natural healing, proses penyembuhan secara natural, secara semula jadi. Kan? Jadi dalam proses krisis ni, dalam kes krisis ni, kita boleh secara personal sembuh daripada simptom-simptom krisis. Itu nombor. Dan saya percaya ramai di kalangan kita yang telah sembuh daripada krisis ini, berjaya kita menghadapi krisis ini dengan jayanya, itu adalah satu pengalaman yang sangat berguna kepada kita. Kan? Itu dia. Tetapi manusia serupa, dia ada kognitif, afektif dan behavior. Tetapi berbeza dari segi keupayaan. Berbeza dari segi keupayaan self-healing ataupun natural healing tadi. Jadi, selepas 4 ataupun 5 minggu berdasarkan kepada literature, kalau simptom krisis ini terus berlanjutan, dia akan berhadapan dengan episod yang baru, iaitu trauma. Dan trauma ini seperti mana yang dinyatakan oleh Herman 2015 ni. Herman banyak kajiannya tentang trauma. Tuan-tuan boleh dapatkan secara online banyak hasil-hasil kajian daripada Herman. Trauma psikologi adalah penderitaan seorang yang tidak berdaya dan terbelenggu. Satu lagi. Tidak berdaya dan terbelenggu. Overwhelmed. Terbelenggu dari segi apa? Individu terbelenggu sebab dia dah tak boleh keluar daripada dunia krisis, dia terbelenggu kehidupan dia. Kehidupan apa? Melibatkan cara dia menginterpretasi diri dia. Tengok. Dia menginterpretasi dirinya, dia menginterpretasi event yang berlaku, dia menginterpretasikan individu-individu lain dan persekitaran barunya, kan, dengan satu interpretasi yang tertentu yang ada pada diri dia sendiri. Ya, baik. Jadi, dia menjadikan diri dia ter-overwhelmed dari segi kognitif, afektif dan behavior. Terbelenggu. Dan sebenarnya, bila rasa terbelenggu ini sebenarnya yang membezakan, ya, yang membezakan antara trauma dengan krisis ini, selain daripada masa itu tadi, cara individu itu melihat persekitarannya. Dan dia ada satu yang kita panggil, dinamakan sebagai disorientation, image dan juga place ataupun place. Jadi disorientation ni maksudnya keliru. Keliru macam mana kan? Katakanlah seorang yang pernah dimasuki pencuri, perompak dalam rumah dia. Walaupun dia dah berjaya menghadapi krisis dan krisis itu berterusan. Jadi, setiap kali disorientation, bila waktu malam, dan disorientation, place. Waktu siang, okey. Waktu malam, dia dah mula timbul simptom-simptom itu. Sama ada kecemasan, resah dan sebagainya. Okey. Ataupun kita pernah, senang cerita, kita pernah dikecewakan. Dan benda tu tidak pernah selesai dalam minda. Dan setiap kali, dan sehingga kita menjadi serik untuk berkawan dengan orang lain. Katakanlah begitu. Terutamanya pun, kalau seorang wanita, dia berjumpa dengan lelaki yang mirip, hampir sama. Yang ini sudah menjadi disorientation image. Image lelaki itu, dia akan recall balik event dia dikecewakan. Dan itu yang menjadikan dia sentiasa saja dalam keadaan yang sangat tertekan. Terbelenggu dengan keadaan-keadaan itu, ya, dengan situasinya itu. Jadi ini di antara cabaran utama kepada kita sebagai kaunselor untuk memahami. Jadi bila kita gagal untuk membantu dan individu yang menghadapi trauma ini, sebenarnya satu masalah utama apabila dia gagal untuk mengendalikan trauma, dia gagal untuk mendapatkan pertolongan, khidmat dan sebagainya, dia akan menuju kepada satu bahagian lain yang itu kita panggil kecelaruan mental.
ataupun PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan kaunselor kena sensitif dengan perkataan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Perkataan-perkataan disorder ni sebenarnya kita perlu sensitif, kan? Dan bila sampai kepada lingkungan disorder itu, sebenarnya kita kaunselor ataupun psikologis sebenarnya kita dah tak mampu lagi untuk membantu, kerana dia perlukan bantuan yang bercampur dengan perubatan. Jadi kita kena rujuk kepada psikiatris. Jadi tidak terlewat tuan-tuan untuk membantu kenalan kita, rakan-rakan kita, klien kita daripada stres kepada krisis kepada trauma. Dan pada ketikanya, ketika kita memahami trauma, dia sebenarnya ada. Bila kita memahami itu, sebenarnya kita akan menggunakan strategi untuk membantu tu dalam strategi yang berbeza. Kalau stres, kita gunakan kaunseling biasa. Krisis pula, mungkin kita boleh cadangkan kepada intervensi krisis sampai ke peringkat kepada kaunseling krisis. Dan bila sampai ke peringkat trauma, kita boleh mencadangkan kaunseling trauma. Dan selepasnya itu, kita kena buat rujukan kepada psikiatris. Dan kita bukan menjadi superhero, kita jangan menjadi superhero untuk membantu semua kes. Kita mampu buat, kita bukan superhero. Kita setiap orang ada limitasi-limitasi tertentu, dan kita kena kenal pasti limitasi kita. Dan kita buat rujukan sekiranya perlu, sekiranya kita di luar kemahiran dan juga pengetahuan kompetensi kita. Jadi saya serahkan kepada Puan Hajar, Puan Dr. Hajar, ya. Sorrylah agak panjang pula saya berkongsi. Okay, Prof. Terima kasih Prof. Saya rasa personally saya rasa topik ni as a counselor. Sebab bagi saya, kaunselor sendiri pun perlu faham ya, sejelas-jelasnya tentang level-level ni. Sebab kalau dia salah faham, menyebabkan salah intervensi yang akan diberikan kepada klien, kan Prof? Macam kata tadilah, dari segi peringkat stres tu, as a counselor memang peranan kita di situ lah. Dan bila Prof mengatakan ada tempoh-tempoh tertentu, contoh stres tu peringkat awal, ini kiranya kaunselor tidak ambil peranan yang segera di atas isu yang dihadapi oleh klien, kan, kalau kita biarkan, maka lama kelamaan dia akan pergi ke level krisis. Kalau ditangguhkan lagi sesi bersama klien, takutlah dia akan masuk kepada ke peringkat trauma. Ya, kita, yeah, kalau bolehlah saya mesej yang Prof sampaikan ni saya ingatkan pada diri saya sendirilah, kan. Maksudnya awareness, as a counselor kita kena aware bila ada klien yang dah datang kepada kita tu, memang kita kena perlu semak lah stage mana dia berada. Dan sebaik-baiknya sambutlah apa-apa saja isu yang klien datang pada kita tu untuk kita bantu secepat yang mungkin supaya klien kita itu tidak terperangkap ke setting trauma tadi. Jadi di sini ada beberapa perkara yang perlu kaunselor highlightkan. Pertama dari segi stage, level stress crisis trauma, and then tempoh masa tadi tu, dan juga apa intervensi yang sesuai untuk diberikan kepada klien. Saya tertarik juga dengan Prof kata sebenarnya kita boleh ada healing process, maksudnya natural healing. Diri sendiri boleh merawat diri dengan adanya pendekatan self-being, self-talk, kan. Itu maksudnya self-talk. Self-talk memang Allah dah berikan kita satu rasa begitu yang jarang-jarang kita terokai dalam diri kita. Kalau kita pek Rasulullah punya cara, kan, hendaklah kita bertafakur, kan, bertafakur sebesar muhasabah diri itu kita perlu. Sedangkan benda tu lah diajar oleh Rasulullah, kan, Nabi Muhammad SAW dah ajar kaedah itu pada kita. Maybe kita pun terlepas pandang. Jadi self-talk, natural healing, bertafakur, perlulah saya nasihatkan diri saya sendiri untuk kita praktiskan. Okey Prof, topik kita dah semakin hangat ni bila dah dengar stres krisis dan trauma ni. Jadi jangan saya nak tahu, saya pula trauma lepas ni, kan. Okey Prof, kita lanjutkan lagi
Seronok Prof. Prof, saya ni suka attend class ya, especially dengan Prof punya style tu memang saya ni lah suka sangat. Ya, jadi saya nak belajar lagi Prof. Ya, mungkin kawan-kawan juga nak tahu. Dalam peringkat krisis-krisis yang kita sebut ni kan. Jadi dari aspek psikologi dan kaunseling ni, bagaimanakah individu itu mengalami krisis? Apakah fasa-fasa dalam individu itu semasa dia berada dalam level krisis? Mohon pencerahan Prof. Silakan. Jadi sesuai saya sesuaikan perisian saya pada pagi ini iaitu dengan balik pada tajuk tadi iaitu pengesanan dan pencegahan awal. Jadi bila sebut saja pengesanan dan pencegahan awal, saya akan memberi fokus kepada krisis ini. Sebab bila kita dapat mengesan krisis ini pada peringkat awal, kita boleh membantu rakan-rakan kita, kita boleh membantu klien kita dan kadang-kadang kita boleh membantu diri kita sendiri untuk melapasti, oh aku ni dalam keadaan yang krisis, supaya situasi krisis itu tidak terbiar. Sebab krisis yang tidak dibantu untuk cuba untuk diatasi, ditangani dengan baik, dia, seperti mana yang saya katakan tadi, dia akan pergi kepada episod yang seterusnya iaitu trauma. Jadi kita kenalah melihat bagaimana individu yang mengalami krisis. Dia sebenarnya ada tiga keadaan di mana individu itu mengalami krisis berdasarkan kepada Herman dan juga kepada Lazarus. Bila sebut saja Lazarus ni sebenarnya orang-orang cognitive behavior sebenarnya dia bukan suatu perkara yang asing, kan? Ada banyak idea-idea Lazarus ini kita gunakan dalam menjalankan intervensi. Baik, yang pertama adalah berlaku disequilibrium ataupun ketidakseimbangan. Seperti mana yang saya katakan tadi, individu yang mengalami krisis bermula apabila berlaku sejurus berlaku peristiwa traumatik ataupun traumatic event itu dan berlaku pula ketidakseimbangan dari aspek kognitif dan juga afektif. Dua entiti ini sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, kita menjadi sustain berhadapan dengan event, susah mana pun event, kalau katakanlah cara kita menginterpretasinya dengan jujur, dengan sesuai, dengan level of event itu, dia akan melahirkan perasaan, ya, ataupun emosi ataupun afektif kita. Tetapi apabila unsur kognitif kita ini dipengaruhi oleh afektif, oleh perasaan, berlaku event, perasaan tinggi, zoom, meningkat, terlalu anxiety, terlalu resah, terlalu takut, terlalu bimbang, terlalu sedih, dan terlalu marah. Dan bila keadaan afektif lebih tinggi berbanding dengan kognitif, sekarang ini individu dikuasai oleh apa? Kognitif ataupun afektif? Individu sudah dikuasai oleh afektif. Kita kena ingat ya, kita belajar psikologi, afektif tidak pernah matang. Afektif tidak pernah dewasa. Tetapi yang mendewasakan manusia ini, mematangkan manusia ini adalah kognitif. Jadi, biasanya self-healing itu berlaku apabila kognitif ini. Buat peringkat pertama memang kadang-kadang kita tak boleh mengelak dalam situasi di mana kita dikawal oleh afektif. Sebagai contoh, kita diberitahu oleh kaum keluarga kita, ahli keluarga kita, ada kematian orang yang kita sayang. Sejurus kita dapat tahu itu, bagaimana reaksi kognitif, afektif kita? Kita pegang pinggang, pam, terjatuh. Kita pun terjatuh. Dan pada waktu itu sebenarnya, berlaku ketidakseimbangan di antara afektif dengan kognitif, di mana afektif menguasai kognitif sehingga hilang kawalan diri, sehingga kita terjatuh, tergerepuk, terlepas, kan? Dan kalau nak buat perumpamaan lah, begitu hampirnya antara wanita dengan beg tangan, kan? Pada ketika itu saya percaya wanita yang terbabit dia akan lupa buat sementara tentang beg tangannya, kan? jadi ini adalah berlaku ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya yang terbaik berlaku keseimbangan di antara kognitif, fikiran dengan perasaan. Sebab apa?
Baik, self-healing dia akan menjadikan begini tuan. Bila kita dalam keadaan tertentu, kita dalam keadaan yang terkedu, dikuasai oleh afektif, kita kadang-kadang perlukan masa. Dia akan datang secara perlahan-lahan aspek kognitif. Dia akan rasional balik. Waktu itulah timbulnya kawalan diri, kita sedar balik. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini, jom kita kemas-kemas. Okey. Bermakna, self-healing telah pun mengembalikan peranan kognitif kita ini seimbang balik, equal dengan afektif dan datang semula kawalan diri. Kan, kawalan diri. Dan dia diterjemahkan dalam bentuk behavior. Itu yang dinamakan sebagai ketidakseimbangan. Baik, dia boleh berlaku dalam masa yang singkat, sejam, dua jam, ataupun dia boleh berlaku ketidakseimbangan ini selama berminggu-minggu. Sampailah ke seperti mana yang saya nyatakan, dia boleh berlaku dalam masa, dalam tempoh masa 5 minggu. Dan keadaan itu bila berterusan, kita bimbang. Dia sudah masuk pula kepada episod yang lainnya itu, trauma. Itu yang pertama. Ketidakseimbangan di antara kognitif dan afektif. Kemudian kesan daripada ketidakseimbangan daripada kognitif dan apa ni dan afektif ini tadi, dia akan di reflect oleh behavior, melahirkan apa yang dinamakan immobility, kan? Tidak mobile seperti biasa. Dia adalah reflect kepada behavior. Sebagai contoh, putus cinta, putus tunang. Setiap orang memberi reaksi yang berbeza terhadap putus cinta, putus tunang. Ada yang boleh sampai depres selama berminggu-minggu, marah selama berminggu-minggu, ataupun happy seterusnya. Dia boleh jadi begitu dengan event yang sama. Masakan tidak, tiba-tiba putus tindak tunang dengan individu yang dia tak suka. Dipaksa oleh mak bapa. Bila putus tunang sakit, yes. Itulah yang pula. Eventnya sama. Reaksi berbeza. Jadi, reaksi yang berbeza itu adalah tercetus daripada ke bagaimana dia menginterpretasi event itu kognitif, dan itu dia akan menyebabkan timbulnya reaksi yang tinggi kepada afektif, sehingga afektif menguasai diri, menguasai apa ni kognitif, sehingga overwhelm, dan dia diterjemahkan dalam bentuk behavior, immobility, tidak mobile seperti biasa, seperti mana yang saya katakan tadi. Perasaan itu ditunjukkan, ya, apa ni, ketidakseimbangan itu ditunjukkan melalui apa? Melalui behavior, sentiasa sugut, menarik diri, suka menyendiri dalam bilik. Kalau datang kerja pun nasib dreaming, tak ada satu pun kerja dia buat, kerja lambat, tak datang kerja, tidak fokus. Jadi ini adalah immobility. Ya, satu gambaran yang ditunjukkan reaksi dalam bentuk behavior. So, individu itu dalam keadaan krisis, sama ada dalam keadaan yang sangat severe, menangis, terus tak jumpa dengan orang, menyendiri, tak datang kerja, lockdown. Istilahnya lockdown. Kita melockdownkan diri kita di rumah, tak mau nak jumpa. Sebab apa? Sebab semua orang kampung sudah tahu. Jadi ini dia. Ini dia yang menyebabkan terlalu severe itu. Immobility. Jadi dia masih lagi berkisar kepada kognitif, affective and behavior. Dan behavior itu adalah respon, outcome yang terakhir yang orang boleh nampak perubahan itu. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, berlaku kepincangan dalam coping skill. Di mana yang Dr. Liana katakan tadi, kan, ketika kita buat social apa ni, personal talk, muhasabah, kan, yang itu adalah salah satu daripada strategi coping skill yang biasa kita buat. Ataupun kita boleh pergi window shopping, kita boleh mengeteh, kita boleh cycling dan sebagainya. Itu strategi-strategi dari tindak yang biasa, yang normal. Tetapi bila kita dalam keadaan krisis ini, individu yang mengalami krisis, individu itu akan mengalami kepincangan dalam daya tindak, coping skill.
Jadi kesan kepada dia gagal menggunakan coping skill yang biasa. Akhirnya dia pun bermasalah dalam penyelesaian masalah ataupun stres biasa, aspek pengurusan diri, dan dia akan terus terjejas. Kerana apa? Sistem pertahanan diri. Ini satu lagi topik, iaitu resilient. Sistem pertahanan diri ini kita panggil resilient individu itu menjadi semakin lemah. Jadi kita tak boleh gunakan coping skill yang biasa yang kita apply dalam kehidupan seharian kita pun gagal. Jadi pada ketika itulah individu itu mengalami krisis. Itu tertakluk kepada tempo. Kalau tempo itu lebih daripada 4 ataupun 5 minggu, dia sudah masuk kepada trauma. Ya, okay. Ini berdasarkan literature. Tuan-tuan boleh semak, boleh Google dan sebagainya. Dan ini sebagai satu perkongsian sajalah, kan. Kemudian, tadi berikut tentang fasa. Ini sangat menarik. Dia sebenarnya saya nak kongsikan ada dua jenis fasa di sini yang diutarakan oleh Herman 1997 dan juga oleh Fabian Gordon 1981. Mula-mula saya nak kongsikan dulu oleh Herman 1997. Dia meletakkan tiga fasa. Fasa yang apa ni, individu alami, fasa krisis yang individu alami, dan kita boleh detect, boleh kenal pasti apa ni diri kita, sama ada kita telah pun melalui fasa-fasa itu atau kita berhadapan dengan event-event tertentu. Baik, jadi bila berlaku event yang traumatik, kita sangat subjektif event yang traumatik ini, ya, traumatik event, kan? Jadi kadang-kadang event itu menjadi traumatik pada orang lain, tetapi tidak ada apa pun kesannya kepada orang lain. Bos marah kepada satu kumpulan, tiba-tiba kita sangat terasa, dan kita sangat terasa selama minggu berminggu-minggu. Tengok, very subjective. Padahal bos cakap secara general. Kan? Okey, baik. Jadi, mengikut Herman 1997 ni, dia ada tiga fasa. Sejurus berlaku event, berlaku fasa pertama itu, fasa akut, acute phase. Bila sebut saja acute phase ini, fasa akut, fasa besar. Mana fasa tu simptomnya terus besar. Berlaku event, terus berlaku. Apa ni, reaksi yang besar. Yang kuat. Akut ni sebenarnya kuat. Yang kuat. Apa reaksi? Kemungkinan reaksi-reaksi yang ditunjukkan. Iaitu keadaan terbelenggu, overwhelmed dengan event. Sentiasa dia terbelenggu dengan event. Pemikiran sentiasa tertumpu kepada event. Tak boleh tertumpu kepada yang lain. Bila malam nak tidur pun tertumpu kepada event, sehinggakan dia tak boleh nak tidur selama bermalam-malam. Itu sebagai satu indikator awal. Kita sentiasa overwhelmed dengan apa ni, dengan event itu. Ya, keadaan yang terbelenggu. Baik. Jadi keadaan yang terbelenggu ini ditunjukkan dengan tanda-tanda seperti apa? Kebimbangan dan gelisah, yang itu dalam kurungan kita panggil sebagai simptom-simptom anxiety. Berputus asa, kemudian rasa bersalah, kan? Ketakutan, kan? Kemudian kesedihan, kekeliruan. So saya dah katakan tadi, berlaku disorientation, kan? Kekeliruan, panic, dia boleh jadi panic attack, kebas numbness, kebas and shock, numbness and shock. Shock and numbness. Dia terbalik pula. Shock and numbness. Ya, kebas. Kebas ni bukannya kebas apa ni, fizikal. Kebas perasaan. Masih okey ke? Sejak semalam lagi tak mau tak makan. Kebas perasaan. Numbness. Kejutan, shock, dan kejutan ni dia ada kaitannya dengan panik, dan kemudian rasa tak percaya. Rasa tak percaya pada diri sendiri dan orang lain. Tengok bagaimana bermula daripada reaksi kognitif, dia akan mempengaruhi afektif, dan dia akan mempengaruhi event, dia mempengaruhi behavior, dan behavior yang ditunjukkan itulah melambangkan individu itu dalam krisis, sebab itulah dia. Ya, individu dalam keadaan krisis dia mempunyai tanda-tanda begitu dalam bentuk behavior, ditunjukkan dalam bentuk behavior. Baik, jadi fasa akut ini terus on the spot berlaku perubahan pada individu pada fasa akut ini. Kemudian fasa kedua, jadi bila individu itu menjalani kehidupan
Healing proses itu berlaku dan pada ketika inilah perlu sangat bantuan kepada orang lain untuk memberikan support. Individu yang menghadapi krisis sangat perlukan support walaupun kadang-kadang mereka menolak. Kadang-kadang mereka menolak, tetapi pada hakikatnya alangkah besarnya makna kepada individu yang sedang dalam keadaan fasa akut ini mendapat sokongan yang cantik daripada sumber-sumber sokongan sosial yang ada seperti parent, daripada rakan-rakan, ataupun daripada kaunselor, daripada bos, daripada tunang. Kan? Jadi di sini, daripada suami, daripada isteri, anak-anak, ini adalah sumber sokongan. Jadi, pada ketika ini, dia akan boleh membantu dia untuk pergi ke pasar penyesuaian. Contohnya kematian. Kematian orang yang disayang. Bermula daripada pasar akut tadi. Dan dasarkan support daripada kaum keluarga, dia boleh pergi ke pasar penyesuaian, keluar. Maksudnya di sini, dia cuba untuk realiskan kehidupan dia dengan kehilangan yang ditempuhi. Memang tuan-tuan, tak sama. Situasinya tak sama. Dengan dulu sebelum kematian itu, kita ada orang yang signifikan dan kita berhidup bersama dengan orang signifikan. Dan selepas kematian, dia tak akan sama kerana orang yang signifikan itu sudah tidak ada. Namun demikian, dengan bantuan support dan sebagainya, dia boleh menuju kepada fasa penyesuaian keluar. Kan? Jadi secara beransur-ansur, dia boleh pergi menuju kepada fasa integrasi di mana dia mengintegrasikan di antara kehilangan yang dihadapinya, situasi kehilangan, situasi yang terkini ini dengan diri dia sendiri, dengan kognitif, afektif dan behavior. Cara dia menginterpretasi semula kehilangan itu, dia akan membawa kepada kelegaan, kepada kognitif, afektif, dan dia akan tunjuk dalam reaksi dalam bentuk behavior. Dia boleh makan balik, dia boleh bekerja balik secara perlahan-lahan. Dan fasa ini kita panggil sebagai mengintegrasikan keadaan yang kehilangan itu dengan situasi-situasi baru itu dengan dirinya sendiri. Jadi individu akan berjaya untuk melepasi tempoh krisis itu. Ini seperti mana yang telah digariskan oleh Herman 1997, dan saya tunjukkan di sini di mana perlunya kehadiran seorang kaunselor, seorang ahli keluarga, sokongan sosial kepada individu yang mengalami krisis, iaitu fasa penyesuaian keluarga. Sangat penting. Ya? Okey, cara untuk mengendalikan ini mungkin kita boleh jalankan satu kursus khas lah, bagaimana kita nak menjalankan intervensi krisis, PFA dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincanglah kemudian, kan, itu dari segi teknikal bagaimana kita nak mengendalikan kes-kes yang berlaku krisis. Itu yang pertama. Kemudian fasa yang kedua, yang kedua saya tertarik dengan krisis oleh Pedro dan juga Gordon. Mungkin dah boleh paparkan yang kedua ni, tuan. Yang kedua ni, fasa krisis oleh Pedro dan juga Gordon. Yang ini dia. Dia ada empat fasa. Dan saya percaya ada sebahagian daripada kita yang telah berjaya keluar daripada tempoh krisis ini dengan jayanya melalui empat fasa ini. Baik, saya perkenalkan fasa pertama sejurus ataupun sebelum event berlaku. Baik, sebagai contoh kematian tadi. Ya, traumatik eventnya adalah kematian orang yang signifikan. Dalam 5 orang adik-beradik, kitalah yang nampak hero sikit. Itu yang kita namakan sebagai fasa heroik daripada kata dasar hero. Kitalah yang menguruskan jenazah itu, kitalah memanggil imam dan sebagainya untuk menguruskan kita ke sana kemari, kita hero. Dan itu yang sepatutnya berlaku. Anak-anak menjadi hero. Kitalah yang mengendalikannya dengan baik sehinggalah jenazah itu disempurnakan. Fasa heroik. Dan dia tidak ada simptom-simptom yang dialami sebagaimana fasa akut tadi. Sebab dia hero. Dia hero. Baik. Dan kemudian diikuti oleh fasa honeymoon phase. Ini berdasarkan kepada Pedro. Dan bila kita teliti, memang akan ada individu yang mengalami fasa krisis ini berdasarkan Pedro dan Gordon ini. Ya?
rasa bulan madu. Contohnya apa? Selepas sehari dua, alhamdulillah kita semua dah sempurnakan ayah kita, jenazah ayah kita, ibu kita. Syukur alhamdulillah kita dah buat majlis tahlil. Kita pun dah buat sama-sama adik-beradik dan kita pun bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Itu tanggungjawab kita. Yang ini kita panggil sebagai fasa bulan madu. Seolah macam kita riba. Tetapi kalau ini berterusan dan sebenarnya individu itu telah pun terus keluar. Keluar daripada fasa krisis, maksudnya individu tidak mengalami fasa krisis dalam kehidupan menghadapi apa ni krisis event itu tadi. Dia tidak mengalami krisis. Kesedihan-kesedihan biasa itu adalah normal. Tetapi berhati-hati sebab mungkin dalam masa tempoh-tempoh tertentu berdasarkan kajian Fabro and Gordon ini berdasarkan kepada kajian terhadap apa ni kehilangan, kesedihan dan juga perkabungan kan jadi timbul simptom-simptom krisis yang sangat tinggi pada fasa ketiga yang kita panggil sebagai fasa kekecewaan yang berlaku antara 3 hingga 4 minggu. Dia berada di rumah itu, dia tengok bekas-bekas baju, bekas-bekas apa ni tempat di mana ayah dia selalu baring. Dia tengok apa ni motor basikal lama, motor lama ayah dia selalu berulang ke masjid. Dia tengok baju dan ketika itu timbul tekanan krisis itu, barulah dia timbul. Ya? Kesedaran bahawa sesuatu yang buruk, baru dia sedar sesuatu yang besar berlaku. Itu dia. Dan bermulanya lah tempoh berkabung kepada individu ini. Ya? Baik. Jadi perasaan kecewa mula timbul. Dan sebenarnya ini ramai yang berhadapan dengan ini. Dia tidak menzahirkan kesedihan krisis itu pada sejurus berlaku event, tetapi dia lahir selepas 2 ataupun 3-4 minggu daripada event itu. Putus tunang, hari pertama, kedua, yes, okey, tak ada masalah, orang tak sedih kita. Satu hilang 1,000, mai tau, 1,000 datang tau. Okey, itu hero tu. Kemudian, syukur alhamdulillah, dah apa ni putus hubungan ni, saya tak ada lah apa dia begitu begini, tak ada terikat dengan dia. Tapi bila tengok Facebook, tengok cincin, tengok itu, tengok bukti, dia datang balik. Why me? Itu antara soalan-soalannya. Why me? Kenapa berlaku kepada diri saya? Itu dia. Dan bila ini berlaku, maka inilah baru bermula je simptom krisis pada individu selepas 3 ataupun 4 minggu daripada event. Dan ketika inilah sebenarnya kaunselor, sokongan sosial, keluarga, rakan-rakan sangat penting untuk membantu individu pada fasa ini. Supaya apa? Supaya individu boleh pergi kepada fasa keempat, fasa pembinaan semula. Ya? Reconstruction phase. Dia membina semula kehidupannya dengan kehilangan-kehilangan yang ada. Kan? Dengan event yang ada, dengan kehilangan itu. Kan? Nah, jadi, dia akan membina semula. Ya? Diri dia, kognitif dia, afektif dia, sehingga dia boleh keluar daripada jerat krisis itu. Dan dia akan menjadi individu yang normal pula. Dan jadi tidak terbelenggu. Kita bimbang ya, tuan-tuannya, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Nasib dia boleh mengendalikan kes tu. Cantik dia selalu kembali pada di kejadian. Segalanya okey lah tu. Kan? Tapi rupanya orang ramai yang tersilap pandang kepada proses perkembangan krisis oleh Pedro dan Gordon ini sehinggakan individu itu menjadi keseorangan. Kan? Apa ni, bersendiri dalam mengendalikan situasi krisis itu. Dan dia akan berkembang tanpa sedari. Dia boleh pergi kepada kepada level yang seterusnya iaitu trauma. Ya, okay. Terima kasih Tuan Dr. Hajar untuk perkongsian setakat ini. Banyak
Sorry lah menggunakan masa yang banyak ni. Tadi ya, alhamdulillah. So daripada slide yang Prof kongsikan tadi, kita jelaslah ya Prof, maksudnya bila individu itu berada dalam krisis, dia mengalami berapa ya, perubahan tingkah laku. Pertama daripada disequilibrium. Ha, saya suka bila Prof sebut tu ya. Disequilibrium. Ha, teringat masa zaman belajar dulu kan, nak menyebutnya bukan main susah lagi ya. Bila disequilibrium tu maksudnya individu itu tidak lagi seimbang ya, tidak seimbang dari segi efektifnya, tidak seimbang dari segi kognitifnya, juga bad behaviornya. Dan pada bila individu dalam krisis juga dia menjadi tiada mobility, immobility ya, dia tidak ada upaya. Jadi kaunselor kena sedar tu ya, bila klien mengalami krisis dia kurang upaya ya, kurang berupaya untuk berfikir secara rasional, kurang berupaya untuk berfikir secara positif. So di situlah peranan kaunselor untuk membantu klien. Dan yang ketiga, bila individu mengalami krisis, dia juga kekurangan, lack of coping skills. Ya, yeah. Macam Prof kata tadi, dia tidak ada resilient. Ya, kurang resilient, daya ketahanan diri. Yang kurang, yang mereka memang memerlukan kaunselor untuk membantu mereka dari segi aspek coping skill. Bagaimanakah kemahiran ya, untuk overcome isu itu perlu dibantu oleh kaunselor kepada klien. Jadi kaunselor pun kena educate lah Prof kan? Kaunselor pun perlu ada banyak kemahiran coping skills untuk upgrade knowledge and skills. Yes, kaunselor pun kena upgrade knowledge dan skill. Dengar tu Pak Sifu kita dah cakap tu. Ya. Saya ni pun nak pension lah Prof, tapi tengok banyak sangat isu saya pun kena belajar lah Prof, banyak saya kena belajar lagi kan dengan isu-isu semasa yang begitu advance kan. Dan as a kaunselor memang kita satu keperluan lah ya, untuk kita upgrade kita punya skill and knowledge. Dan saya pun rasa tersentuh juga bila Prof mengatakan baru saya jelas di sini, maksudnya bila fasa tu ada dua ya Prof. Maksudnya bila individu tu dalam krisis, dia ada fasa ekologinya. Pada peringkat awalnya saya mengingatkan orang tu berdasarkan fasa ekologi krisis Herman saja, dia akan berada di fasa akut. Kan bila ada yeah. satu event, dia akan berada dalam fasa akut. Dia akan sedih, dia akan mendiri, lepas tu dia akan berlaku dalam fasa penyembuhan. Rupanya ada lagi satu ya fasa ekologi yang diterangkan oleh Febro dan Gordon 1981. Yeah. Yang ni pun saya terlepas pandang Prof ya. Rupanya ada individu yang mula asalnya bila menghadapi event tu dia macam hero kan, dia boleh terima maksudnya aku sedih je kan bila ada masalah tu. Rupanya selepas itu selepas beberapa minggu barulah datang momen-momen sedih kan, kebersamaan dia bersama individu tersayang baru datang. Jadi as a counter kita kena aware tu ya, manusia itu unik, mereka berbeza-beza, jadi kita kena betul-betul kenal pasti, jangan kita cepat-cepat sangat buat judgement. Okey, klien kita okey, mak dia dah meninggal, tengok saya tengok okey je. No. Ya betul, itu kalau kita terlepas pandang tu sebenarnya. Kita terlepas pandang macam tu, rupanya ada momen-momen ya, berlakunya fasa perkembangan krisis Febro yang kaunselor sendiri kena alert. Terima kasih Prof ya, sangat-sangat bagus perkongsian Prof hari ni. Ya. Okey, alhamdulillah, seterusnya kita pergi lebih deep lagi Prof. Kita pergi deep, kita tahu Prof ni memang pakar RDP. Kan? Jadi kita nak tengoklah Prof ya. Dari segi teori kaunseling ni. Kaunselor ni pun dah lama ni berkarat ni kan, tak belajar RDP ni. Jadi kami nak minta Prof terangkanlah ya, bagaimanakah dari aspek teori kaunseling boleh kita perihalkan tentang konteks krisis dan trauma ni Prof. Silakan Prof. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Raja ya. Jadi saya mohon ya Cik siapa ya? Cik Hanif ya. Cik Hanif untuk paparkan tentang konseptualisasi RDBT dalam konteks krisis. Next. Ini okey. Jadi kita reflect tadi dah ya bahawa teori RDBT rational emotive and behavior therapy ini sebenarnya adalah berkonsepkan kepada teori ABC ataupun kata nama lain sebagai teori ABC. A stand for activating event, B belief system, dan C consequences, kesan akibat belief system itu terhadap affective dan juga behavior. Baik, okey. Jadi
sebagai kaunselor lah sebenarnya kita bila kita nak meroka activating event ni sebenarnya bukan perkara yang mudah kan. Dan inilah cabaran utama dan individu sebenarnya agak sukar untuk berkongsi dengan event-event traumatic event yang dialami sebab apa, sebahagian besar daripada event itu kadang-kadang dia menjejaskan integriti, dia boleh menjejaskan maruah diri, dia boleh menjejaskan nama baik dia. Jadi sangat sensitif untuk dikongsikan. Namun demikian, bila ada momen-momen yang boleh kita teroka, mungkin kita boleh teroka lah event itu, kan? Event itu dengan sebagai contohlah di situ kan, apa yang anda baru alami ya, sehingga saya nampak anda begitu depressed, sehingga tak boleh tidur malam kan. Jadi sebenarnya itu dalam proses kita mengenal pasti event. Sebab bila kita tidak dapat mengenal pasti event secara spesifik, contohnya macam tadi kan, COVID-19 adalah general. Dia maknanya itu adalah berbeza-beza pada seseorang. Tetapi COVID-19 itu saya percaya dia membawa kepada event-event yang lebih personal kepada individu. Sebagai contoh, dibuang kerja. COVID-19 menyebabkan syarikat rugi. Syarikat rugi menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kalau dulu 10 orang nak dikurangkan 2 orang ataupun 3 orang menjadi 7 orang ataupun 8 orang dan 3 orang perlu dikeluarkan. Dan kita adalah menjadi salah seorang daripada orang yang dikeluarkan itu. Wah ini, kenapa aku? Kenapa aku? Itu isu-isu yang timbul yang boleh membawa individu itu tercerat dalam krisis. Jadi itu dia. Jadi bermakna kita kena cari spesifik event yang dialami oleh individu. So, event itulah konsekuens kepada afektif dan juga behavior, membawa kesan secara tidak langsung kepada afektif. Kebimbangan, ketakutan, panik, serangan panik, marah, rasa bersalah, kecewa, sedih, numbness and shock. Itu saya bacakan je lah ya. Dan banyak lagi lah dari segi afektifnya. Dan interpretasi daripada afektif itu ditunjukkan dalam bentuk behavior. So, individu akan withdrawal, menarik diri. Kalau dulu dia suka kepada persekitaran sosial, keramaian dan sebagainya, ada potluck, dia lah orang yang pertama yang akan membawa, yang akan menyusul begitu begini. Tetapi dia bila berhadapan dengan krisis itu, dia akan menarik diri, withdrawal, suka menyendiri. Kalau dulu dia lah yang paling cantik, yang paling menjaga penampilan, tetapi selepas event berlaku dan krisis dia menghadapi krisis, dialah tak kisahlah. Itu sampai ke peringkat oning menjadi dagu, dagu menjadi oning, dan orang tengok dalam keadaan yang kehairanan. jadi inilah ya, dia nampak seperti kelebihan ya, empathy ni lawan kepada empathy. Dia tidak fokus, dia tidak dapat merasakan numbness kan, okey. Dan semua aktiviti-aktiviti yang dia suka dulu, dia tak akan suka lagi. Semua program-program yang diikuti dulu, dia tak akan buat lagi. Itu adalah tanda-tanda kepada tanda dalam bentuk behavior kepada respon kepada afektif itu tadi kan, menggunakan dan lebih hebat lagi apabila dia menggunakan bahan. Bila dia menggunakan bahan, dia akan terperangkap dalam satu lagi isu. Dah putus tunang. Bila dah putus tunang, dia terbelenggu dengan behavior itu dan dia nak seolah-olah dia nak lari daripada situasinya, dia menggunakan bahan. So, dua perkara sudah menjadi masalah kepada behavior dia, ya. Menangis, tindakan antisosial, tidak memberi respon, numbness tadi, histeria, kan? Dan ada di kalangan juga yang menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, kan? Jadi ini, dan behavior ni sebenarnya dia akan pergi kepada sama ada behavior dia boleh pergi mengarahkan, kalau terlalu sedih, terlalu depressed, dia akan berakhir kepada kemungkinan mencederakan diri dan juga bunuh diri, kan? Dia berakhir. Dan kita boleh tengok ramai orang dalam keadaan yang depressed disebabkan oleh event tertentu. Ramai
kecewa dengan tunang, dia bunuh diri. Dan bila dalam keadaan kerasa juga, itu mencederakan diri dan bunuh diri. Ada juga potensi untuk mencederakan orang lain dan membunuh orang lain. Tak jadi kahwin, putus tunang, akhirnya mencederakan orang lain, membunuh bakal mak betul. Ha, satu berita di Sabah hari itu. Ha, itu dia boleh jadi begitu. Ha, jadi krisis ini sebenarnya satu situasi yang kalau terlalu severe, hilang kawalan diri, hilang pertimbangan diri, sebab apa? Kognitif dia tidak dapat mengawal, dan sekali lagi saya tekankan di sini, afektif tidak pernah dewasa. Dan itu yang membawa kepada tindakan-tindakan yang boleh mencederakan diri dan mencederakan orang lain, membunuh diri dan membunuh orang lain. Itu puncak kepada action ataupun aksi dalam bentuk behavior. Jadi REBT dia melihat bahawa apa yang timbul, konsekuensi yang timbul dari segi afektif dan behavior, kesan daripada event yang berlaku itu, sebenarnya event adalah event. Event adalah sesuatu yang di luar kawalan. Tetapi rational emotive behavior therapy, dia melihat bahawa individu tak boleh mengawal event, tetapi individu boleh mengawal rasional emotifnya, kognitifnya, untuk mengawal afektif, untuk mengawal behavior. Kerana apa? Dengan pengawalan kognitif terhadap afektif dan behavior, walaupun dia tidak dapat dia tak boleh kontrol event itu, namun bila dia berjaya boleh kontrol kognitif, boleh kontrol afektif dan behavior, dia boleh menjalani kehidupan yang lebih baik. Eh? Dalam konteks event yang berlaku itu, berbanding kalau dia tidak mempunyai irrational belief yang positif. Kan? Okay. Jadi belief system ini, dia ada irrational belief, dia ada rational belief. Jadi kita mengharapkan, kita kena betulkan sebagai kaunselor, kita kena betulkan irrational belief itu kepada rational belief. So, bila kita betulkan irrational belief kepada rational belief, dia dapat mengawal afektif, dapat mengawal behavior, dan dia boleh react dalam keadaan yang lebih baik, lebih sempurna. Dan walaupun dia tak boleh mengawal kognitif, tak boleh mengawal event itu, event sudah berlaku dengan tak boleh, pas. Sudah berlaku, tak boleh nak kawal. Dia tetap berlaku. Tetapi bila kita boleh mengawal afektif, boleh mengawal behavior, kognitif kita boleh mengawal afektif, boleh mengawal behavior, kita boleh hidup dalam keadaan yang lebih baik dalam situasi kehilangan itu. Nah, jadi itu dari sudut REBT. So, kita kena ada strategi-strategi tertentu, strategi kognitif, strategi afektif dan strategi behavior, dan mungkin spiritual nanti kita akan bincangkan selepas ini nanti. Ya, Puan Dr. Hajar, ya, saya rasa cukuplah dulu ni sebab saya tak mau nak mengajar tentang teori ni. Kalau saya mengajar teori ni, dah jadi satu subjek teori pula. Okey, Dr. Hajar. Okey, REBT ya, sebagaimana kita tahu kan, REBT ni memang kita akan semak klien punya irrational belief ya, apa kepercayaan yang salah yang dipegang oleh klien. Kalau kita tengok orang-orang bijak pandai pun selalu mengatakan, kamu apa yang kamu fikirkan, kamu apa yang kamu sangkakan. Jadi memang fikiran tu kita kena selalu perhati kan, mana yang negatif tu kita kena cuba ubahlah. REBT ya memang menjurus ke arah kita memerhatikan fikiran kita, dan mana yang salah tu kita perlu ubah. Dan itulah peranan kaunselor kan, bagaimana kita nak guide klien untuk mengubah irrational belief dia kepada rational belief. Okay, terima kasih Prof. Prof, masa sangat-sangat mencemburui kita. Dah pukul 11.40 dah ni Prof. Saya rasa ini mungkin yang terakhir ni Prof. Ya, nak sangat dengar ya amanat dari Prof ni untuk kami Prof. Ya, untuk kami kaunselor ni, coping skill. Tentang coping skill ni.
Ya, apa yang perlu ada. Ya, as a counselor pun perlu ada rest kan Prof, perlu ada time out kan. Jadi perlahan dari Prof, ya, apa behavioral coping skills yang perlu ada pada kita semua dalam menghadapi pandemik COVID-19. Okey. Jadi kita terpaksa langkau perkongsian kita ni, tapi sebelum kita pergi kepada strategi dan tindak tu, saya nak kongsikanlah tentang pentingnya sokongan, ya, sokongan kepada individu yang mengalami krisis dan juga trauma ini. Dan mungkin Cikgu Hanif, ya, boleh fokus kepada dapatkan ataupun berikan sokongan itu. Jadi fokus. Lagi. Next. Kita skip yang ni. Sebab skip lagi. Okay. Tapi saya akan pergi sebelum ni. Iaitu yang sebelum ni. Sebelum ni. Saya rasa penting juga saya nak fungsikan. Memastikan keselamatan klien ataupun keselamatan individu yang berhadapan dengan krisis ini. Kita kena ingat bahawa dengan ringkasnya, individu yang dalam belenggu krisis ini sebenarnya hilang kawalan diri. Dan di mana yang kita tahu kan, bila orang hilang kawalan diri, dia boleh buat apa saja, seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi sebagai ahli keluarga, sebagai kaunselor, sebagai ketua, kita kena sensitif dengan individu yang mengalami krisis ini kerana mereka boleh buat apa saja. Kerana semua yang dilakukan itu adalah betul-betul di luar kawalan ataupun sebahagian kawalan diri. Jadi antara satu perkara yang penting adalah memastikan keselamatan. Keselamatan siapa itu? Keselamatan individu yang mengalami krisis itu, sama ada risiko mencederakan ataupun bunuh diri dan juga risiko mencederakan atau bunuh orang lain. Sebab individu yang krisis boleh terbelenggu kepada tiga situasi. Depression, anxiety dan juga anger. Anxiety dan depression ini, dia akan boleh pergi kepada membunuh diri, terutamanya depression. Dia boleh membawa kepada risiko mencederakan diri dan membunuh diri. Tetapi individu yang krisis, yang terbelenggu dengan situasi yang anger, marah ini, dia ada risiko untuk mencederakan ataupun membunuh orang lain. Rasa tak puas hati terhadap orang lain, kan, kecewa dengan orang lain, dendam, marah. Jadi simptom anger tu kena kita awasi di kalangan klien kita sebab buat penilaian risiko keselamatan diri dan orang lain ini, ya. Baik. Jadi kalau boleh, kalau katakanlah ada tersebut, ya, kalau ni saya nak mati je lah. Kalau tersebut itu, jangan pandang ringan. Apa yang awak masukkan tentang kalau itu nak mati? Apa yang awak masukkan? Jadi kalau boleh, memang saya rasa mati lebih baik lah. Bila sebut saja itu, bermakna dia ada dia berisiko untuk bunuh diri. So, kita kena teruka lagi. Setakat mana keinginan, intensiti dia untuk bunuh diri? Sudah. Awak nak, rasanya awak macam nak bunuh diri. Jadi kongsikan apa yang awak nak lakukan sebenarnya ni. Saya dah beli racun ni. Saya dah simpan di bawah katil. Oh, bermakna dia sudah ada strategi untuk membunuh diri. So, dalam keadaan ini tidak ada kerahsiaan lagi. Tidak ada kerahsiaan ini lagi. So, waktu itulah kita kena lumpuhkan, bagi tahu family dan sebagainya, untuk melumpuhkan akses kepada cara untuk mencederakan orang lain ataupun untuk membunuh diri. So, itu di antara yang perkara yang paling penting sekali. Sebab individu krisis, saya ulangi, hilang kawalan diri. Okey, next. Saya nak ringkas saja. Kemudian individu yang krisis ini sebenarnya bila dia tahu, itulah kita dah skip tadi kan, simptom-simptom menampasi ciri-ciri krisis tadi, 5 ciri tadi kan. Tak apa. Jadi berlaku disequilibrium dan juga immobility serta lumpuh daya tahan semula jadi, itu boleh kita anggap sebagai indikator kepada diri kita yang mengalami krisis ataupun indikator kepada kita kaunselor bila berhadapan dengan individu yang mengalami krisis. So, berikanlah sokongan. Kalau keluarga, sokongan adalah sangat penting. Sokongan daripada rakan adalah penting.
Dan kalau kaunselor, sokongan daripada kaunselor adalah sangat penting. Itu yang satu pertama, sokongan. Social support from family, social support from friend, and social support from school, terutamanya daripada kaunselor. Itu yang pertama. Kemudian kita semak balik, individu yang menghadapi krisis mungkin berpunca daripada event yang melibatkan tangible event. Kurang makan, kurang pakai, keselamatan, rumah terbakar dan sebagainya. Tak ada duit. Isu-isu yang melibatkan tangible ni, tuan-tuannya, hanya tangible yang berkaitan sahaja yang dapat kita keluarkan dia. Contohnya, klien dah dalam keadaan yang krisis, kurang duit, lama dah apa ni tak dapat cukup makanan, jumpa dengan kaunselor. Jadi kaunselor pun dia akan bagilah sokongan sosial, buat sesi, oh awak kurang makan ya, oh, saya dapat merasakan betapa sedihnya awak kurang makan, kan. No. Kita bila isu yang melibatkan tangible ini, kalau kurang makan kita kena bagi makan. Betul lah, Dr. Liana kan? Itu adalah basic needs. Kan? Kalau katakanlah keselamatan, kita bagi keselamatan. Dia krisis kerana dia didera. Oh, tak boleh dibalik balik, saya dapat merasakan awak begitu tertekan sekali kerana tidur. No, keselamatan dia tak terjamin. So, bila underage, yeah. Prof, basic needs keperluan Maslow. Ya, betul. Basic needs ini. Betul. Kita balik. Tangible ini sebenarnya keperluan asas manusia yang perlu kita layan. Kalau kurang wang, takkan kamu sudah nak bagi wang. Matilah kan. So, boleh kita pindahkan, mendapatkan sokongan maklumat. So, kalau you kurang wang, so inilah dia sokongan maklumat. Bagi dia information macam mana nak dapatkan bantuan kewangan. Cuba dapatkan bantuan kewangan melalui zakat, melalui ini, bajikan masyarakat, ini. Kan? Ataupun melalui donation daripada rakan-rakan untuk kita bagi pada dia. Yang ini kita panggil sebagai sokongan maklumat. So, ini yang kita nak kepada rakan-rakan kita supaya sensitif dengan perkara ini. Itu sebabnya dalam Islam kita kena bersedekah. Kita kena dengar orang, rintihan orang lain, empathy dan sebagainya. Ya? Jadi lengkaplah sokongan itu, sokongan daripada profesional, daripada family, daripada rakan dengan menggunakan kemahiran mendengar secara efisien, secara aktif. Dibantu pula dengan sokongan tangible bila mampu, dan juga sokongan maklumat kalau sekiranya kita ada sumber maklumat untuk membantu apa ni klien yang dalam keadaan krisis ini. Okay, next. Ini cepat deh. Okay, next. Jadi timbul sekarang ini, tingkatkan strategi daya tindak sama ada kalau kita yang berhadapan dengan krisis itu ataupun kita sebagai pembantu untuk membantu individu lain yang berhadapan dengan krisis ini, bermakna di sana dia ada cognitive coping skills, affective coping skills, behavioral coping skills. Dan alhamdulillah sekarang ini tuan-tuannya, kalau dulu dunia barat terutamanya di US, UK dan sebagainya, tempat di mana proses counseling ini dibaja berkembang sebenarnya daripada barat. Ya, psikologi dan konseling daripada barat, mereka mengetengahkan kepada tiga kaedah sahaja ini sebelum ini, kognitif, affective and behavioral. Tetapi syukur alhamdulillah, perkembangan yang mutakhir ini berdasarkan kepada pencarian, mereka sudah pakai semua, sudah kembali kepada apa ini, spiritual dan juga religiosity coping skill. Dia ada berbeza, spiritual dengan religiosity. Ya, ataupun keagamaan ini. Baik. Jadi kita tengok satu persatu dengan secara pantas dan cepat ya. Sebab kesuntukan masa. Baik. Saya mengambil model ini sebagai cognitive coping skills strategy 1 ini membantu interpretasi okey. Nak tak nak, bila saya sebut saja tentang apa yang menyebabkan individu terbelenggu dengan krisis dan juga trauma seterusnya nanti, sebenarnya adalah bagaimana individu itu menginterpretasi. Bantu diri melalui social talk kita, melalui monolog kita, ataupun kita sebagai
individu kaunselor ataupun rakan ataupun sistem sokongan bantu klien untuk menilai semua bagaimana dia menginterpretasi event yang berlaku, menginterpretasikan diri dia dan menginterpretasikan semula orang lain yang berada di sekitarnya. Jadi bantu daripada I'm not okay, you are not okay kepada I'm okay, you are okay. Maksudnya di sini bagaimana kita kena dalam Islam ni sebenarnya dah komplit dah lengkap. Kita panggil apa ni negative interpretation terhadap diri dan orang lain ini sebagai berbaik sangka. Itu dia. Berbaik sangka kepada event, berbaik sangka kepada orang lain dan khususnya berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Cuba kita tukar. Bila kita berbaik sangka pada orang, pada event, bagaimana perasaan kita bila berbanding dengan sebelumnya? Sebelum kita cuba untuk berbaik sangka. Saya percaya semua orang akan lebih rasa perasaan lebih sejahtera, emosi lebih baik, keadaan psikologi lebih baik, keadaan sosial lebih baik, keadaan spiritual lebih baik lagi apabila dia menginterpretasi dengan lebih positif event itu ataupun situasi itu. Dan dalam Islam, bila kita berbaik sangka kepada manusia dan kita juga kena berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa yang ditakdirkan, event yang berlaku itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentu bila dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjamin menjamin kepada apa ni rasa redha itu. Jadi itulah puncak, iaitu kita bantu klien kita menjadi I'm okay ataupun diri kita you are okay. Jangan sesekali kita masih lagi ada perasaan, ada pemikiran I'm not okay, you are okay. Kita akan terbelenggu dengan rasa kekurangan diri, terbelenggu dengan rasa sedih, terbelenggu dengan kecewa dan dia akan terbelenggu dalam keadaan depression. Yang ini nanti akan I'm not okay, semua orang okay, lebih baik saya mati. Itu dia. Kan? Dan yang ketiga, jangan biarkan kita masih lagi terbelenggu dengan you are not okay, I'm okay. I'm okay lah. Awak saja yang tidak okay. Bila ada pemikiran begitu, menyalahkan orang lain, berlaku putus tunang, I'm okay, you yang tidak okay. Dia akan menyebabkan apa? Simptom-simptom tak puas hati. Tidak reda, tak sepatutnya. Dan rasa tak sepatutnya, rasa kecewa, rasa marah. Dan itu akan membawa mendorong kepada tak puas hati kepada individu, tak berpuas hati kepada situasi dan ada possibility dia ke arah mencederakan orang lain ataupun membunuh orang lain. Itu dia. Kemudian, jangan kita terbelenggu dengan I'm not okay, you are not okay. I'm not okay, you are not okay. Ini akan menjadikan kehidupan kita resah. Kita rasa anxiety dan kita akan terbelenggu dengan ciri-ciri anxiety yang tidak ada kesedahan. Bila kita merasakan I'm not okay, you are not okay. Ini yang pertama. So, dia ada teknik-teknik di sebalik itu sebenarnya. Tetapi dalam masa yang singkat ni saya tak mahu nak berkongsi tentang teknik-teknik yang lain itu. Okey, yang kedua. Yang kedua, cognitive coping strategy itu. Yang ini lebih kepada sebenarnya banyak keadaan di mana kita tak boleh nak kontrol semua keadaan. Dan dalam masa yang sama, pemikiran kita ni jahat. Kita terlalu concern tentang banyak benda. Kita concern A, B, C, D, D. Concern dengan cakap orang lain. Concern dengan sukan, kan? Kita rasa marah, kecewa bila pelat bola sepak yang kita suka itu kalah. Dan kita tidak suka tentang keadaan politik kita ni. Kamu nak. Yang itu adalah circle of concern. Kita boleh concern tetapi jangan sampai dia mempengaruhi pikiran kita. Dan dia akan menjadikan kita keletihan. Kita terbelenggu dalam keadaan yang sangat stres kita bila kita memikirkan sesuatu yang kita concern. Begitu juga circle of influence. Bila ada lingkungan tertentu, seolah kalau boleh berlaku kita nak bagi nice, cantik kepada katalah kita ketua jabatan. Itu adalah circle of influence kepada semua ahli jabatan kita. Kita nak semuanya dalam keadaan nice. Tetapi sebenarnya kita tak boleh kontrol
sebahagian besar daripada apa yang kita ikut. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, kita fokuslah kepada apa yang kita boleh kontrol. Focus on what you can control and don't waste energy on the things that you cannot. Jadi itu dalam keadaan-keadaan tertentu, kita kena ada falsafah begitu. Bukan kita tak mahu ambil berat, tetapi dalam keadaan kita yang tertekan ini, lebih baik fokuslah kepada apa yang boleh kita kawal dalam lingkungan diri kita, makan minum kita, keluarga kita, dan kita boleh kawal itu. Okey, okeylah dalam keadaan yang COVID ini terutamanya. Okey, next. Ini pun ada strateginya secara ini. Kemudian yang strategi yang kedua adalah affective coping strategies ini. Of course, individu yang mengalami krisis sama ada depression, terutamanya depression, anxiety ataupun anger ni, kadang-kadang dia tak mahu nak participate. Kan? Participate, dia menarik diri, withdraw, terlalu marah, terlalu kecewa, dia withdraw. Terlalu depressed, dia akan withdraw. Terlalu anxiety, dia akan withdraw. So dia lebih suka tendensi untuk berada bersendirian, tak mau nak sharing, berada di bilik, mengurung diri selama berhari-hari setelah event itu berlaku. So kalau ada tanda-tanda ini pada diri kita, so elakkanlah kita berdiam diri, ya, menyendiri tanpa melakukan sesuatu. Dan individu yang dalam krisis, dia tidak akan dapat melakukan perkara-perkara yang dia suka dahulu. Dia cuba untuk mengelak. Dan paksa diri. Dan sebagai kaunselor, galakkan untuk melapasti aktiviti-aktiviti yang biasa, yang dia menyeronokkan dahulu, dan galakkan, convince dia untuk buat ataupun elok bersama-sama dengan ahli family untuk melakukan lagi perkara-perkara yang dulu dia suka buat, tetapi bila dia dah dalam keadaan krisis, dia mengelakkan diri. So itu secara perlahan-lahan, ya, itu daripada coping skill. Dan behavioral coping skill ni, okay, next, ini laju ni, ya, laju saja ni sebab masa ni, kan. Okey, baik, jadi inilah dalam bentuk behavior. Jangan lupa physical exercise. Dalam keadaan norma baru ataupun langkah pergerakan, kawalan pergerakan, sebenarnya kita masih lagi mampu membuat physical exercise dengan lebih hebat. Sebab berdasarkan bila lockdown dulu, saya bersama isteri, sebab kami berdua saja rumah tu. Jadi kami berdua je, anak-anak dah ni, kita akan buka YouTube, walk and walk. Jadi di depan YouTube selama lebih kurang 30 minit untuk physical exercise. Ataupun lepas itu kita boleh gardening dan sebagainya. Jadi physical exercise ini penting sekali. Of course, individu yang mengalami krisis, dia akan cuba mengelak daripada melakukan physical exercise. So, paksa diri. Galakkan klien kita untuk memulakan physical exercise supaya dia dapat fresh. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh mengajar deep breathing, ya, pernafasan mendalam. Saya rasa kaunselor ni memang mahir untuk membuat kemahiran-kemahiran deep breathing ini, dan kemudian buat relaxation. Ini juga kaunselor memang mahir dalam menjalankan relaxation exercise ni. Dan yang paling penting sekarang ini adalah exercise untuk mengelak, ya, time out. Jadi time out ini penting, kita menjadikan masa tertentu untuk keluar daripada situasi. Pergilah sebelum keadaan menjadi lebih teruk lagi, kita pergi keluar daripada situasi yang menyebabkan kita krisis itu, seperti mana yang dilakukan oleh pemain-pemain dalam bola tampar, bola keranjang dan sebagainya. Tengok juga latih, bila pasukan yang sudah ketinggalan, dia payung. Dia mohon untuk time out, supaya apa? Supaya bila ada time out itu, dia mengembalikan semula mood. Kan, group mood, semangat juang untuk dia terus berjuang supaya dia dapat mempertahankan game itu dengan baik. Jadi itu behavioral. Dan last kali saya nak ni, tuan, tolong spiritual and religious coping skill ni, yang terakhir ni, yang ini sebenarnya saya nak kongsikan, ya, daripada Baldassino dan juga Draper ni. Dia pun diharap sebenarnya dia mencadangkan tentang amalan-amalan. Padahal kita sudah ada awal lagi, ya, Nabi besar, junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui
melalui apa yang kita belajar, memang amalan keagamaan ini tak boleh kita abaikan. Kita ada amalan wajib, kita ada amalan sunat. So yang wajib ni, fardu ni, kita kena buat solat dan sebagainya. Memang ada di situ. Kan? Jadi ini kita balik kepada apa ni, religiosity ni sebenarnya sangat signifikan. Ya? Kemudian dicadangkan pula, ni orang bukan Islam ya, membaca dan menghayati teks keagamaan. Balik kepada membaca teks keagamaan. Ini yang wajib dan sunat. Ini saya yang meletakkan di sini sebab betapa kompleksnya Islam itu, dia ada amalan wajib, ada amalan sunat. Ya? Begitu juga dengan membaca dan menghayati teks keagamaan, membaca Al-Quran dan memahami. Itu dia. Memahami isi kandungan Al-Quran itu. Kemudian tingkatkan aktiviti keagamaan dalam komuniti. Bila kita sebut sahaja amalan keagamaan dalam komuniti, kita ada fardu kifayah di situ. Dan kita kena join fardu kifayah di situ. Ya? Dia banyak amalan-amalan dalam Islam, fardu kifayah yang perlu kita turut serta dan diikuti juga amalan-amalan sunat, sedekah dan sebagainya itu. Tengok ya, komplit di situ. Dan kena sesekali kita pergi keluar, tengok fenomena alam dan kita appreciate anugerah Allah pada alam sekitar ini, dan kita dapat merasakan betapa maha besarnya Allah SWT dan betapa kita menjadi individu yang kerdil, menjadi khalifah Allah SWT, dan daripada situlah kita akan dapat melihat betapa pergantungan kita kepada Allah SWT itu sangat besar, dan kita sebagai hamba-Nya, kita kena sentiasa patuh kepada-Nya. Jadi ini sebenarnya saya ambil daripada orang bukan Islam, tetapi bila dia berdasarkan kepada kajian dia, Barat sudah pun pergi ke arah religiosity dalam apa ni, spiritual dan juga religiosity di dalam coping skill dia, untuk membantu kita keluar daripada belenggu ataupun apa ni, belenggu kesihatan dan juga kesejahteraan mental ni. Saya rasa cukuplah dahulu apa ni, Dr. Liana, saya banyak sangat ni apa ni, sorry lah, banyak sangat saya cakap ni kan. Ini memanglah dulu ada orang kata bagai Cikgu Nasi mendapat mic. Jadi inilah akibatnya, tak boleh nak berhenti. Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah Prof, sangat-sangat bermanfaat. So hari ni banyak kita belajar ya. Sebenarnya tadi Prof mengatakan kita as a counselor ya, perlu ada skills ya, kita perlu ada effective ya skills, kita perlu ada behavioral coping skill, kita ada perlu ada cognitive coping skill, dan yang paling penting ya Prof, kita perlu ada spiritual coping skills ya. Maksudnya as a counselor ya, sebab kita pun berhadapan dengan klien yang berbagai-bagai isu dia, berbagai-bagai ragamnya ya, kita perlu ada orang kata ilmu di dada. Ha kan, memantapkan ilmu dada kan, memantapkan pengetahuan dan dari segi kognitif kita pun kita perlu jaga. Jadi sebelum kita ajar orang lain kan Prof, saya sendirilah kena ajar diri saya sendiri dengan segala kemahiran yang penting ini. Okey, alhamdulillah Prof ya, kita dah hampir 2 jam ya, 2 jam bersama kan. Ha, tak sedar dah hampir 2 jam, dah 12 minit ya kita bersama dengan Prof. Alhamdulillah hari ini kita banyak belajar ya. Prof dah menerangkan panjang lebar dan mendalam ya, dengan slide PowerPointnya sangat-sangat bermanfaat. Prof minta izin ya, ilmu saya share ya PowerPoint slide itu dengan kawan-kawan ya Prof. InsyaAllah, silakan. Itu antara amal jariah saya. Sebab saya tak ada duit, tak ada harta untuk saya sedekahkan. Jadi mohon disebar luaskan. Dan kami as a counselor akan share juga dengan kawan-kawan di luar sana ya Prof. Minta izin dan halalkan ilmu Prof. Okey. Jadi kita dah banyak belajar ya, kita belajar tentang psychological chain ya, untuk memastikan rantaian kita serta sihat dan positif ya. Kita juga telah dibedahkan tentang continuum stress, krisis dan trauma ya. Jadi kadang-kadang kaunselor sendiri salah pakai istilah tu Prof. Ha? Stress, krisis dan trauma ya. Tadi Prof dah pesan ya, kita kena jaga. Dan kita juga dah belajar tentang fasa ekologi krisis dan bagaimana konstruksi REBT dalam konteks krisis dan trauma. Dan akhir sekali tadi kita belajar tentang strategi dan daya tindak yang melibatkan efektif, kognitif, behavior dan spiritual. Sangat-sangat mantap dan bermanfaat sangat perkongsian Prof hari ini. Ya, dan kita pun
ia dah nak akhir ni Prof kan, dah nak penutup ni 2020 ni. Jadi dengan ilmu ni saya sangat-sangat berharga untuk memberi kesedaran pada saya sendiri dan kawan-kawan untuk kita what's next kan, untuk kita prepare dengan apa knowledge baru untuk kita mantapkan perkhidmatan kaunseling kita bersama klien. Baiklah, semoga perkongsian ini ya, tapi secara peribadi ni memang saya rasakan perkongsian ini sangat-sangat bermanfaat untuk diri saya dan harap juga kepada para peserta di ruangan maya. Prof, terima kasih banyak-banyak halalkan ilmu. Semoga kita dapat bersama lagi, Prof. Okey. InsyaAllah kita jumpa di Kuala Kangsar, Prof. Ya, insyaAllah. Datanglah balik kampung sini. Dr. Liana, orang Kuala Kangsar. Okey, bagi menyatuni kebersamaan semua dalam perkongsian ilmu secara maya ini ya Prof, izinkan saya akhiri sedikit dengan dengan bahasa berima. Kalau sebelum ni tak pada pantun tapi dia bolehlah berbahasa-bahasa sikit. Okey. Okey, pandemik COVID-19 nama diberi, seluruh dunia berubah sama sekali. Konektif, efektif, diperhati, diperhalusi agar tingkah laku efisien memberi bakti. Wahai diriku, jagalah diri. Wahai diriku, jagalah diri. Positif dinikmati, negatif dihindari agar petunjuk hidup jelas difahami. Okey, semua ya, jaga diri, ajar diri, sayangi diri, sayangi diri sendiri, sayangi orang lain. Ingat, SOP mesti dipatuhi. Sekian, maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sebelum tu, kenyataan mohon semua peserta isi kehadirannya dalam QR code yang disediakan oleh Urusia. Ya, okey. Okay, terima kasih, Prof. Okey, assalamualaikum semua. Good luck. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.